Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Perdami Jawa Tengah, yang kami hormati moderator, para panelis, dan para pembicara webinar pada malam hari ini, serta yang kami hormati pula para peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat mengikuti acara webinar Ocular Trauma in Daily Practice. Izinkan saya, Tegar, untuk memandu acara pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, kami memberitahukan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi absensi yang akan nanti akan kami share dalam bentuk Google Form yang linknya akan diberikan di dalam kolom chat.
dan diharapkan pada seluruh peserta tidak menuliskan nama di dalam kolom Q&A, dikarenakan nantinya kolom Q&A untuk menuliskan pertanyaan kepada pembicara. Acara webinar malam ini dapat terselenggara atas kerjasama dari Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan Perdami Jawa Tengah. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PT Veron dan PT Sendo telah mensupport acara webinar pada malam hari ini. Bapak, Ibu, para dokter sekalian, sebelum kita memasuki acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan sambutan Ketua Perdami Jawa Tengah. Selanjutnya sesi ilmiah. Sesi ilmiah akan dibagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama yaitu topik etik yang berjudul Telemedicine in COVID Era, dilanjutkan diskusi, dan dilanjutkan kembali untuk sesi kedua, ada tiga topik. Topik yang pertama yaitu closed loop injury in many cases, topik kedua, what happens during lens trauma, dan topik terakhir, scleral laceration, anterior and posterior segment evaluation, dilanjutkan diskusi, dan terakhir penutup. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Perdami Jawa Tengah kepada Dr. Dr. Trilaksana Nugraha, MKes FISCM, spesialis mata konsultan, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalawatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para senior sejawat dan adik-adik Presiden BPDS Ilmu Kesehatan Mata di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, perkenankan saya selaku Ketua Perdami Cabang Jawa Tengah menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada para senior, sejawat, dan adik-adik semua atas perhatian dan partisipasinya dalam acara webinar Perdami Cabang Jawa Tengah yang insya Allah akan segera kita ikuti bersama setelah ini. Cepat terima kasih juga saya sampaikan, nggak lupa ini, kepada seluruh panitia dan pendukung acara yang telah berusaha keras sekali menyiapkan acara dalam waktu yang terhitung singkat. Tadi saya dibisiki panitia peserta yang mendaftar sampai saat ini dalam webinar ini mencapai 2.000 lebih ya partisipan. Ya ini yang mungkin yang bergabung masih sebagian, mungkin sebagiannya lupa bermalam minggu karena ini bersamaan dengan malam minggu. Luar biasa perhatian partisipan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa webinar kali ini adalah webinar kedua Perdami Cabang Jawa Tengah yang mengusung topik di bidang traumatologi mata. Di mana kasus-kasus traumatologi mata saat ini tetap sering dijumpai dalam praktek kita sehari-hari. Meskipun situasi dan kondisi di mana-mana dalam keadaan dibatasi. Ya, keadaan pembatasan ini sekaligus pelonggaran ya kalau menurut saya, ternyata memicu aktivitas dan interaksi antar manusia yang tinggi pula. Nah, aktivitas manusia yang tinggi pula ini tentunya berkorelasi dengan risiko trauma termasuk trauma mata, sehingga kami berharap sharing pengetahuan dan pengalaman kami secara komprehensif dalam webinar kali ini dapat bermanfaat dan dalam pengenalan dan penanganan kasus-kasus trauma oftalmik dalam praktek kita sehari-hari sebagai dokter mata. Tidak berpanjang kata, izinkan saya membuka secara resmi acara ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar kedua Perdami Cabang Jawa Tengah dengan topik ocular trauma in daily practice secara resmi dibuka. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti webinar sambil bermalam minggu. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Trilaksana yang telah membuka acara webinar pada malam hari ini. Untuk webinar pada malam hari ini akan kami perkenalkan dua panelis. Untuk panelis yang pertama, yaitu kami kenalkan Dr. Sri Inakawati, MSI Med, spesialis mata konsultan.
Saat ini beliau sebagai konsultan rekonstruksi dan okuloplasti di RSUP Dr. Karyadi dan JSC Candi Semarang. Selamat malam, Dr. Ina. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Untuk panelis yang kedua, yaitu Dr. Arief Wildan, MSI Med, spesialis mata konsultan. Saat ini beliau sebagai kepala prodi studi ilmu kesehatan mata, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan konsultan vitreo retina di RSUP Dr. Arief di Semarang. Selamat malam, Dr. Arief. Selamat malam, terima kasih, Dr. Selamat malam. Selanjutnya memasuki sesi ilmiah yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada malam hari ini yaitu Dr. Kentar Arimadyo Sulakso, MSI Med, spesialis mata konsultan. Saat ini beliau sebagai konsultan rekonstruksi onkologi dan okuloplasti di RSUP Dr. Karyadi Semarang dan JSC Candi Semarang. Kepada Dr. Kentar Arimadyo Sulakso, MSI Med, spesialis mata konsultan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Tegar selaku MC. Saya ambil alih acaranya. Selamat malam teman sejawat semua di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Ya, pada kesempatan kali ini sesuai dengan agenda acara, saya akan mulai dengan pembicara pertama, Dr. Trilaksana Nugroho, MKes FISCM, spesialis mata konsultan, dengan judul Telemedicine in COVID Era. Saat ini Dr. Trilaksana bekerja bersama kami, kebetulan sama-sama subagian di ROO, dan selaku ketua perdami. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan Dr. Trilaksana untuk menyampaikan materinya. Monggo. Terima kasih Dr. Kentar selaku moderator. Yang terhormat para partisipan semua, izinkan saya menyampaikan materi pertama yang merupakan budaya dari IDI wilayah Jawa Tengah, yaitu mewajibkan memberikan materi dari sisi etika, disiplin, dan hukum. Saat ini topiknya adalah regulasi telemedicine di masa adaptasi kebiasaan baru. Topik ini kami angkat karena mungkin telemedicine saat ini sedang merebak, ya. Mengapa kok bisa merebak begitu, ya? Nah, ini sudah kita ketahui semua bahwa saat ini keadaannya tidak menyenangkan, tapi ya kita harus senang dengan, terpaksa senang, tapi ya dengan segala penyesuaian. Dinyatakan oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus di Geneva, pada Rabu 11 Maret 2020 malam, WHO mengumumkan secara resmi bahwa infeksi virus corona COVID-19 ini sebagai pandemi. Ini suatu tamparan bagi kita semua di seluruh dunia, termasuk dokter itu sendiri. Tentu saja pandemi ini mempunyai makna dan dampak yang luas di berbagai dimensi kehidupan. Salah satunya yang paling terimbas adalah menurunnya laju ekonomi pasti, ya. Kemudian untuk bidang kedokteran sendiri, adanya pembatasan praktek yang non-emergensi. Saat ini sudah mulai dilonggarkan, tapi kita kemarin mengalami seperti itu semua. Menurunnya kunjungan pasien. Ya, bagaimana pasien mau berkunjung, ya, untuk ketemu dokternya aja takut, untuk ke rumah sakit aja takut. Tentu saja keadaan ini sangat mengganggu kita semua. Ya, termasuk perubahan-perubahan ini, jujur kalau kita pada zona nyaman, ini pasti sangat terganggu dengan keadaan ini. Tapi mau nggak mau, kita dituntut untuk survive. Dibutuhkan kelincahan atau apa, ya, keluasan kita dalam menghadapi keadaan sulit seperti ini, sehingga kita harus terus berkembang dan maju. Sampai kapan tidak ada yang tahu pandemi ini akan berlangsung. Ini agility, ya. Beberapa contohnya saat ini penggunaan transaksi non tunai menjadi lebih tinggi, kemudian serba JJ, bukan jalan-jalan tapi jarak jauh, ya, transaksi jarak jauh. Pendidikan, pelayanan jarak jauh, komunikasi, konsultasi jarak jauh, ya, harus kita lakukan. Kemudian kita harus mereformasi atau mungkin bahkan meredefinisi lagi aktivitas komunal kita. Bahwa kemarin itu aktivitas komunal itu bisa berjalan-jalan dengan santai, berdekat-dekatan dengan temannya, dengan saudara, dengan keluarga. Saat ini ada aturannya. Nah, ini membutuhkan penyesuaian yang baru.
efisiensi juga perlu kita salah satu mekanisme apa survival kita ya. Ini memerlukan usaha yang extraordinary karena keadaan ini bukanlah business as usual. Perlu kreativitas, inovasi ya, termasuk penyesuaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, kita mengenal istilah telemedicine. Secara definisi, istilah telemedicine ini sebetulnya sudah lama dikenal, akan tetapi menjadi lebih populer saat ini. Ya, telemedicine berbeda, sama sebetulnya ya, tapi cakupannya lebih ke arah medis, bukan sebagai telehealth, di mana telehealth itu lebih luas. Telemedicine menjadi bagian dari telehealth. Telemedicine ini muncul kemudian, meskipun sudah dikenalkan pada beberapa dekade yang lalu, itu secara terpaksa begitu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga menimbulkan problem. Apakah ada regulasi atau dasar hukum telemedicine ini? Kemudian yang kedua, sebenarnya sejauh mana toh kita dapat menerapkan telemedicine dan ruang lingkupnya itu apa saja? Kemudian manfaatnya apa telemedicine itu? Nah, ini kita mengingat kembali ada satu skema dari senior saya, Dr. Joko Widiarto, bahwa kehidupan profesi kita tidak lepas dari ranah etika, disiplin, dan hukum. Di mana etika ini menjiwai seluruh ranah, yaitu disiplin dan hukum. Sedangkan hukum itu sebetulnya ranah yang paling kecil dan paling rigid dia. Nah, tentu saja telemedicine, yang namanya medicine itu kedokteran, itu tidak lepas dari ketiga dimensi ini. Jadi telemedicine ini bisa menyangkut etika, bagaimana etika telemedicine, kemudian aturan-aturannya, disiplinnya, protapnya, dan juga hukum yang menaunginya. Nah, ini ada dua sumber hukum yang mungkin paling relevan. Banyak sekali sumber hukum tentang telemedicine, tapi di Indonesia itu sebetulnya tahun 2019 sudah diatur itu telemedicine melalui Permenkes RI nomor 20 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi intinya adalah diatur saat itu untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi saat itu belum terpikir kali ya untuk terjadinya wabah pandemi seperti ini. Kemudian disusuli oleh Perkonsil nomor 74 tahun 2020 mengenai kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi coronavirus. Jadi ini sudah lebih spesifik. Ini merupakan turunan dari peraturan tersebut yang bersifat lebih spesifik pada keadaan pandemi seperti ini. Nah, ini per definisi ya, telemedicine ini merupakan pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter. Ya, tapi lebih luas lagi oleh tenaga kesehatan boleh, tapi namanya medicine ini oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi telemedicine sendiri sebetulnya bukan teknologi atau informasi itu sendiri, akan tetapi suatu proses pelayanan ya kedokteran jarak jauh. Yang penting di sini bahwa dokter yang menangani atau terlibat dalam telemedicine ini harus kompeten sesuai dengan kewenangannya dan kompetensinya, serta mempunyai STR yang berlaku, tentu saja SIP. Jadi tidak bisa kalau telemedicine kemudian asal-asalan dari dokter yang sudah mati ininya STR-nya, dan kemudian dia memberikan konsultasi-konsultasi atau non-dokter yang tanpa pengakuan medis akan kompetensi dan kewenangannya, itu nggak boleh. Ya. Di Permenkes juga disebutkan profesional kesehatan, jarak jauh, poinnya di situ. Nah, mengapa kita bicara telemedicine? Ternyata penelitian menunjukkan pasar telemedicine ini semakin tinggi, kurang lebih tumbuh 16,8%, bahkan ada yang menyebut lebih dari itu, sejak tahun 2017 dan diperkirakan sampai tahun 2003 itu akan tumbuh sekian banyaknya. Dimanfaatkan oleh di rumah sakit Amerika, dimanfaatkan lebih dari 50%. Ada sumber yang mengatakan 63% rumah sakit di Amerika Serikat sudah menggunakan telemedicine ini sebagai salah satu metode pelayanannya. Kemudian terbukti telemedicine ini cost efficient dan terbukti memudahkan akses pelayanan kesehatan. Nah, ini beberapa kelebihan dari telemedicine.
expose terhadap penyakit dari pasien itu bisa kita turunkan, lebih fleksibel, kemudian meningkatkan akses pada pelayanan spesialistik, kemudian ada potensi untuk revenue, kemudian mengurangi alasan pasien tidak mendatangi dokter atau tidak kontrol kepada dokter. Kemudian disebut juga meningkatkan kualitas dari pelayanan atau perawatan, serta ada nilai kompetitifnya. Kemudian pembayarannya ternyata non-tunai ini lebih mudah, ya, sehingga kualitasnya juga lebih baik dalam pengumpulan payment-nya. Kemudian ternyata telemedicine ini justru memelihara pasien yang sudah loyal pada kita, ya, sekaligus mendatangkan pasien baru karena kemudahannya. Ada happier workplace, kita setiap hari ketemu ruang praktek yang demikian ininya, demikian suramnya mungkin, atau kita bosan gitu, ya. Ini bisa kita lakukan di suatu tempat yang lebih nyaman, terutama untuk pasien-pasiennya. Dia tidak harus datang ke tempat yang berbau medis. Kemudian cost efficient. Nah, ini tantangannya bisa masalah reimbursement, bagaimana pendapatannya atau imbalannya untuk dokternya. Kemudian kekurangan dalam integrasi informasi. Nah, ini lack of sufficient data dan kontinuitas pelayanannya. Kemudian bagaimana perhatian terhadap pelayanan itu sendiri juga masih menjadi pertanyaan, dipengaruhi oleh pasien, technical skill dari pasien itu sendiri. Kalau pasiennya gaptek, waduh, ya repot sekali, ya. Kemudian teknologinya mahal. Untuk modalnya, terutama untuk provider, itu mahal, sehingga telemedicine nanti seharusnya bekerja sama dari berbagai pihak. Kemudian selanjutnya adalah isu tentang privacy pasien. Nah, ini masalah etika telemedicine. Adanya keterbatasan keyakinan profesional dokter terhadap kondisi klinis pasien oleh karena adanya asimetrisitas informasi. Nah, mengapa kok sampai terjadi asimetrisitas informasi ini? Karena dokter sendiri biasanya kan berhadapan langsung dengan pasien. Kemudian dia mendapatkan data-data langsung, real time, dengan semua indranya, sampai dia yakin pada keputusan diagnostiknya. Tapi dengan telemedicine ini, dokter saya kira tidak 100% seperti kalau bertemu dengan pasiennya langsung. Sehingga ini merupakan, apakah etis, ya, membuat pelayanan seperti itu dengan dokternya sendiri itu, ya, tidak bisa dikatakan 100% yakin. Ya, semua sih. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, kita dihadapkan pada masalah seperti ini. Kemudian perbedaan harapan dokter pasien. Ya, dokter ini melayani sesuai dengan kemampuan telemedicine-nya, tapi pasien ini berharap lebih, begitu. Jadi semuanya bisa diselesaikan, kalau perlu dioperasi sekalian gitu mungkin, ya, ini guyonannya seperti itu. Ini masih perbedaan harapan atau ekspektasi ini juga menjadi masalah. Kemudian konfidensialitas pasien dan kerahasiaan informasi, sudah jelas itu banyak yang mengatakan bahwa aplikasi X bla 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 dapat dihack dan sebagainya. Malpraktis, ya, kalau di luar kemampuan kemudian memaksakan, atau ada pihak-pihak yang memaksakan di luar kemampuan telemedicine, maka hal itu menjadi malpraktis. Yang selanjutnya adalah ketidakjujuran pasien. Bisa jadi pasien itu tidak jujur, dia seolah-olah mengatakan bahwa, dok, saya seperti ini, diagnosisnya apa, dok? Dia sudah diwawancara, oh, diagnosisnya seperti ini. Dia buka kartu belakangan. Kok menurut dokter sebelumnya nggak seperti itu, ya, dok? Nah, ini pasien yang suka belanja dokter ini sangat memungkinkan berserempetan dengan masalah etika di telemedicine ini. Nah, lalu siapa penyelenggara telemedicine tersebut? Pada PMK nomor 20 2019 disebutkan ini antar, ya. Jadi yang diatur pada PMK nomor 20 2019 itu sebetulnya adalah antar pelayanan fasiankes. Jadi pelayanan antar telemedicine adalah telemedicine yang dilaksanakan antara faskes, ya, pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan atau mencegah penyakit. Tapi apakah pasien dengan dokter bisa? Bisa, nanti kita lihat berikutnya. Nah, ini
klausul lain yang disebutkan adalah pelayanan telemedicine ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktek. Jadi jangan mencoba-coba kalau surat tidak mempunyai surat izin praktek atau tidak bergabung di Fasyankes, itu kita bisa memberikan telemedicine. Jadi setiap dokter apa bisa memberikan telemedicine seenaknya, itu tidak bisa. Karena diatur mestinya di Fasyankes penyelenggara. Lah, kalau praktek pribadi gimana? Itu termasuk Fasyankes. Nanti akan saya sebutkan di belakang. Nah, ini meliputi yang di PMK disebutkan teleradiologi, telekardiologi, ekardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis. Ini yang paling banyak kita lakukan saat ini. Pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini telekonsultasi klinis. Ini berfungsi untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau memberikan pertimbangan secara tata laksana. Jadi tidak mungkin kita capai seluruh tujuan pelayanan pada telemedicine ini. Bisa dan harus tertulis, kemudian berupa suara atau video dan harus terekam serta tercatat dalam rekam medis. Nah, yang mempunyai rekam medis kan pelayanan Fasyankes ya. Jadi harus dengan Fasyankes. Nah, ini ini alurnya. Jadi ada Fasyankes yang akan konsultasi ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian ekspertisenya akan dikirimkan gitu kembali. Nah, ini jenis-jenis Fasyankes apa saja? Nah, ternyata tempat praktik mandiri itu kan termasuk Fasyankes. Jadi bisa menyelenggarakan. Dan tempat pelayanan praktik mandiri itu kan pasti berizin baik dokternya maupun Fasyankesnya. Jadi itu secara undang-undang sah. Kemudian yang lain tentu saja. Waktu 2 menit lagi, Pak. Oke. Puskesmas, terima kasih Dokter Gintar. Klinik, rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu, unit-unit transfusi, laboratorium, optikal bisa merupakan penyedia juga. Nah, ini yang menarik di sini. Aplikasi jasa konsultasi online itu bagaimana? Apakah ada ketentuan mengenai hal tersebut? Ternyata platform digital, aplikasi layanan konsultasi ini memiliki konsep konsultasi online. Itu bukan merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan. Jadi dia itu hanya provider yang membantu Fasyankes untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ya, dia menyediakan sarana, memudahkan pencarian, dan harus tercatat di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo. Nah, ini regulasinya, aturannya. Jadi platform penghubung atau penyedia jasa itu berbeda dengan pelayanan atau penyelenggara telemedicine. Tidak semua website atau aplikasi merupakan Fasyankes. Dan Fasyankes dan aplikasi ini harus terregistrasi di Kemkes. Pengawasan dan pembinaan diselenggarakan oleh Kemkes itu sendiri, Dinkes, baik di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Kewajiban, ya, pasien ini yang berobat melalui telemedicine wajib memberikan persetujuan ya, dan memberikan informasi yang jujur sesuai ketentuan. Dan dokter ini harus mempunyai surat tanda registrasi dan SIP di Fasyankes yang berlaku. Nah, bagaimana tentang imbalannya diatur di dalam aturan juga bahwa dokter yang melaksanakan praktek telemedicine berhak mendapatkan imbalan oleh Fasyankes sesuai dengan ketentuan yang ditentukan undang-undang. Nah, ini apa yang kita lakukan, yang bisa dilakukan adalah pemberian resep dan atau alat kecuali narkotika dan psikotropika, itu nggak boleh. Surat keterangan sakit boleh diberikan, boleh. Dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi. Tidak boleh sembarangan, karena ini sangat-sangat rentan untuk celah tuntutan. Kasus gawat darurat bagaimana? Bisa, tapi harus dirujuk. Diagnosis pasti, jangan coba-coba memberikan diagnosis pasti pada pelayanan telemedicine, karena kita hanya melakukan sebagian proses pelayanan tersebut. Tindakan terapeutik yang penting juga harus dirujuk. Yang tidak boleh adalah secara langsung, tanpa melalui Fasyankes, penjelasan yang tidak jujur, kemudian melakukan diagnosis tata laksana di luar kompetensi, meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan, melakukan tindakan tercela, tindakan invasif, biaya di luar yang sudah ditetapkan, serta memberi surat keterangan sehat. Nah, ini take home message-nya, telemedicine, ini merupakan suatu keniscayaan yang terus berkembang. Layanan telemedicine harus berdasar nilai luhur etika, kedokteran, regulasi, disiplin, dan hukum yang berlaku. Penyelenggara telemedicine itu Fasyankes, bekerjasama dengan dokter dan platform penghubung yang terregistrasi. Tidak semua pelayanan medis dapat diselesaikan dengan telemedicine. Dan telemedicine ini tidak menggantikan interaksi fisik dokter dan pasien.
Demikian yang bisa saya sampaikan, Dokter Getar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Tri Laksana. Menurut saya ini luar biasa ya, di era COVID, kita juga jangan pesimis, ternyata ada peluang baru bahwa kita sebagai dokter juga bisa melakukan pelayanan dengan telemedicine ya. Mungkin ada pertanyaan nggak nih dari para peserta di rumah? Tapi mungkin sebelum menjawab, kita akan sesi tanya-jawab langsung, karena nanti sesi kedua langsung ketiga pembicara. Tapi sebelum saya bertanya, mungkin dari panelis ada yang mau menyampaikan beberapa hal atau pertanyaan, silakan. Dokter Ina dan Dokter Arief. Atau mungkin saya tanya dulu deh, Dokter Tri. Dokter Tri, saya melihat sepertinya dengan adanya telemedicine, artinya tadi ada yang bilang shopping dokter ya. Tapi yeah, menurut saya kita akhirnya seperti rumah sakit tanpa dinding ya. Artinya bisa aja saya memungkinkan konsultasi dengan klinik yang ada di luar negeri. Kalau seandainya saya bisa bahasa Inggris dan saya membayar mungkin sejumlah, saya juga bisa tanya second opinion ke sana ya. Nah, yeah, itu bagaimana antar negara, Pak Tri? Artinya apakah ada undang-undangnya atau bagaimana? Karena menurut saya akhirnya kalau saya lihat bahwa seorang dokter juga benar-benar harus profesional, dalam arti saya melihat harus jujur dan sesuai dengan skill dan knowledge-nya ya. Komentar Pak Tri gimana, Pak Tri? Ya, terima kasih Dokter Gentar. Untuk perjanjian antar negara, kerjasama antar negara, memang belum ada undang-undang khususnya. Akan tetapi dari segi pelayanan itu tidak bisa kita cegah. Artinya bisa saja seorang itu dengan inisiatifnya sendiri mengontak dokternya yang di luar negeri, kemudian berkonsultasi dan membayar, bahkan membayar. Kita tuh mau beli kerupuk di Amerika pun bisa, Pak Gentar, dengan membayar sistem keuangan yang terintegrasi. Namun yang menjadi masalah bagaimana payung hukumnya apabila terjadi sesuatu. Kalau tidak ada kerjasama peraturan itu, ini sangat rentan. Misalnya tidak puas atau ternyata ada malpraktis, itu pasien ini sangat lemah kedudukannya. Jadi kita edukasinya seperti itu saja, sebaiknya dilihat lagi undang-undangnya. Tidak semua telemedicine ini sudah diatur secara rinci seperti itu, Pak Gentar. Mungkin di Q&A itu ada beberapa pertanyaan, Pak Gentarnya. Ya, monggo saya ini sampaikan ya, Pak Trian, ini dari Dr. Henry Waro di Semarang. Bagaimana caranya supaya kita boleh memastikan resep sampai ke tangan pasien dengan baik? Sebab tanda kurung, rahasia, ada penjelasan dosis dan lain-lain oleh pihak terkait. Silakan Dokter Tri. Ya, berbagai macam cara. Terima kasih Dokter Henry atas pertanyaannya. Berbagai macam metode digunakan. Salah satunya adalah dengan kurir. Jadi kurir ini karena sudah terregistrasi di Kemkominfo dan Kemkes, maka dia akan mempertanggungjawabkan juga segala apa yang dia lakukan secara hukum. Jadi jasa, termasuk jasa deliverynya, kita bisa bekerja sama dengan jasa pengantaran tersebut dengan perjanjian kerahasiaan. Saya kira pada era yang sangat modern ini, di 4.0 ini sudah sangat jamak kita mengirim barang, kemudian mereka bisa menjanjikan barang itu utuh dan tidak diselewengkan dan sebagainya. Itu bisa, Dr. Henry, tentu saja diikat dengan kerjasama dan akan dilaporkan day by day atau minutes by minutes bahkan. Bisa dikirim melalui kurir ya, atau bekerja sama dengan apotek terdekat. Tentu saja ini ada keterbatasannya. Tadi salah satunya adalah tidak boleh resep narkotika atau psikotropika. Jadi demikian yang bisa saya jawab. Lalu, lanjutnya Dokter Gentar. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Dokter Nopita Sari. Dok, bagaimana dengan e-course ya, yang diselenggarakan oleh seorang dokter sebagai pengganti penyuluhan? Apakah harus terdaftar di Fasyankes juga atau bebas atas nama pribadi? Terima kasih. Ya, sepertinya ini bukan telemedicine ya, Dok ya? Silakan. Oke, terima kasih Dr. Nopita Sari. Apabila kita mengikuti suatu telecourse, ini tidak menyangkut mengenai pelayanan atau pelayanan terhadap sebuah kasus penyakit.
Jadi ini lebih pada transfer of medicine, dan itu bisa disebut juga telemedicine. Masuk ke dalam tele-education yang luas sekali telemedicine itu. Jadi karena konteksnya itu adalah transfer of knowledge, ya tidak apa-apa. Akan tetapi akhirnya ini lepas dari aturan-aturan yang saya sebutkan tadi, hubungan antara dokter pasien dan sebagainya, etikanya dan sebagainya. Hanya secara tanggung jawab etika dan hukumnya, ya kita harus hati-hati untuk menyaring informasi-informasi yang ada. Kita itu tidak salah secara hukum, tidak salah, tapi diperlukan satu filter. Tidak boleh misalnya ada dan aturan yang ada. Misal begini, saya dokter praktek, kemudian saya melakukan penyuluhan atau telecourse begitu, dan kemudian saya memberikan sertifikat. Dan sertifikat ini, saya memaksa bahwa sertifikat ini harus diakui, itu nggak bisa. Yang bisa memberikan sertifikat, ya badan-badan profesi, perhimpunan, kemudian kalau memberikan, atau institusi-institusi pendidikan, atau rumah sakit pendidikan. Jadi kita harus memproteksi diri kita dengan pengetahuan aturan atau regulasinya dulu. Tapi tidak apa-apa, itu bisa dilakukan. Yeah. Asal tujuannya baik. Patri, ya. Terima kasih. Karena ini masih ada pertanyaan banyak dari Cliff Ernest ya. Dr. Tri izin bertanya, bagaimana peresepan obat dalam telemedicine? Resepnya dalam bentuk apa? Nah, itu gimana tuh, Dok? Apa harus kerjasama dengan apotek? Terus legitimasi ini asli apa enggak? Gimana tuh? Silakan, Dr. Tri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja dalam penyediaan obat ini kita aturannya tidak boleh menyediakan sendiri, kan? Tentu saja provider penyedia obat ini adalah badan-badan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sah, apotek begitu, ya. Jadi untuk memastikan keaslian dari obat tersebut, ini sudah kerjasamanya sudah dengan penyedia obat tersebut. Makanya tadi tidak boleh kita tuh menyelenggarakan pelayanan ini mandiri, dan kemudian sudut pandang kita adalah semua bisa saya layani, termasuk sampai pemberian obat sendiri. Misal saya praktek dokter swasta begitu, kemudian saya tidak bekerja sama dengan fasiankes lain selain fasiankes praktek mandiri saya, kemudian saya meresepkan obat dan saya berikan obat itu sendiri, bendanya atau obatnya itu saya berikan, itu tidak boleh. Obat sudah menjadi ranah fasiankes yang sah, yaitu apotek. Jadi harus bekerja sama tetap. Ya. Selanjutnya. Ya, ini karena beberapa menit lagi kita habis, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi, Dok. Silakan, Dokter. Adakah rencana Perdami akan membuat suatu aturan panduan resmi tentang pelayanan telemedicine oftalmologi dalam waktu dekat? Terima kasih. Yang berikutnya sekalian, Dok, di aplikasi Gojek atau Godok, itu payung hukumnya gimana ya? Ya. Monggo, singkat dan jelas, Pak Tri. Ya, terima kasih. Untuk Perdami Jawa Tengah, apabila diperlukan, kita akan melakukan sosialisasi tentang telemedicine, tapi panduan telemedicine itu nanti kita akan mengacu pada aturan yang ada, Dr. Andreas. Kemudian untuk Dr. Yanuar, tentang apa pertanyaan? Oh, ya, Gojek sama itu ya. Gojek apa tuh? Jasa pengantaran ya. Sudah saya sebutkan tadi bahwa aplikasi-aplikasi tersebut itu bukanlah penyelenggara telemedicine. Aplikasi tersebut itu adalah mitra fasiankes dalam menyelenggarakan telemedicine. Telemedicine ini tidak mungkin jalan kalau tidak ada dokter yang sah, tidak ada fasiankes, atau tidak ada aplikasi tersebut. Fasiankes kalau sudah buat aplikasi belum tentu bisa, maka dia menggandeng aplikasi-aplikasi tersebut. Apakah aturan itu sudah ada? Sudah. Tadi sudah disebutkan bahwa aplikasi tersebut yang non-dokter, non-medis, itu harus terdaftar di Kemkominfo dan Kemkes. Jadi dia tidak boleh sembarangan saya bikin aplikasi, tidak terregistrasi, apalagi tidak terregistrasi di Kemkes, kemudian saya bekerja sama. Jadi hati-hati dengan provider-provider aplikasi online. Kalau dia harus bisa menunjukkan surat registrasinya di Kementerian Kesehatan. Dan sudah ada aturannya. Jadi jangan khawatir kalau itu memang sudah resmi, apalagi sudah mempunyai reputasi,
itu sah secara hukum dan bisa digunakan untuk membantu telemedicine, walaupun dia bukanlah penyelenggara telemedicine. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Tri, sungguh menarik. Seperti di Karyadi kita udah mulai ya menggunakan telemedicine, ya. Mungkin Jakarta Eye Center juga beberapa anu juga. Baik, terima kasih Dr. Tri. Sama-sama. Akhirnya di disruption era saat ini, di satu sisi memang kita punya peluang baru, tapi jangan lupa jangan seperti fintech ya, di mana peminjaman modal online kacau. Nah, karena ini kita anu manusia harus lebih jelas ranah hukumnya. Betul. Baik, tanpa berpanjang lebar, matur nuwun Dr. Tri. Sami-sami. Kita akan lanjut ke sesi kedua, tapi sebelumnya saya minta maaf, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan langsung menghubungi Dr. Tri Laksana ya. Yang berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Raja Erinda, spesialis mata. Saat ini kebetulan Dr. Erinda, adik saya nih yang kebetulan bergabung bersama kita ya Pak Tri ya, di ROO, lulus dari Undip, spesialis di Undip, dan melaksanakan fellowship di Rumah Sakit Cicendo. Untuk itu saya persilahkan waktu dan tempat Dr. Erinda dengan judul Close Globe Injury in Many Cases. Ya, terima kasih Dr. Kentar. Selamat malam kepada para panelis, pada senior dan juga rekan sejawat. Malam ini saya akan membawakan topik mengenai closed loop injury in many cases, di mana saya akan mencoba menyampaikan beberapa kasus yang sering kita temukan di praktek sehari-hari. BATS membagi eye injury menjadi closed loop dan open loop, di mana klasifikasi ini simpel, mudah, dan praktis. Tetapi pada perkembangannya banyak kasus-kasus trauma yang tidak dapat masuk ke dalam klasifikasi ini, karena hanya melibatkan globe saja. Selanjutnya, berkembanglah klasifikasi baru yang lebih memperhatikan aspek-aspek lain, termasuk etiologi dari injury, dan juga untuk mechanical injury sendiri, klasifikasi baru ini memperhitungkan keterlibatan dari adneksa. Kita masuk pada malam hari ini, saya akan mencoba sharing kasus ya dok, mengenai tentang eyelid laceration, canalicular laceration, anterochamber injury, dan juga globe luxation. Pada injury yang berat, 5% melibatkan kelopak mata, dan juga 81% diantaranya merupakan laserasi dari lacrimal. Kita kembali ke anatomi, pada topik ini khususnya, kita perlu tahu dan selalu ingat tiga landmark untuk margo palpebra, yaitu orifisium mebum line, gray line, dan juga lysis line. Untuk tipe laserasi sendiri, ada yang simple, kompleks, ada yang melibatkan margin, dan juga melibatkan kanalikular. Prinsip manajemen dari laserasi, pertama kita harus pastikan bahwa luka tersebut bersih, terutama pada luka-luka yang lama ya, kita harus benar-benar membuat luka-luka baru sehingga jahitan kita nanti akan menjadi baik. Dan juga kita harus pastikan bahwa tidak ada kotoran maupun korpal yang tersisa atau corpus alinium. Hal yang lain yang harus benar-benar kita perhatikan adalah kita pastikan bahwa jahitan kita mempunyai aposisi yang benar. Seperti pada eyelid laceration margo, bila kita tidak melakukan aposisi atau topangan yang kuat pada tarsus, akan menyebabkan notching pada margo palpebra. Hal ini akan sangat mengganggu. Ada banyak cara untuk kita dapat melakukan rekonstruksi dari margo. Salah satunya adalah melakukan simple suture pada tiga landmark yang telah saya sebutkan. Lalu kita dapat menjahitkan tarsus, lalu menyelesaikan simpul pada margo. Atau ini yang sering kami lakukan, atau mungkin banyak sejawat yang melakukan juga, melakukan dengan vertical matras, di mana pada vertical matras ini kita memasukkan jarum ya kurang lebih 3 mm dengan jarak jauh-jauh dekat-dekat, yang artinya 3 mm kita masukkan menembus tarsus, lalu keluar lagi di meibom orifisium light, lalu masuk lagi dengan jarak yang lebih dekat dengan luka atau kurang lebih 1 mm masuk ke tarsus di lebih superficial daripada jahitan sebelumnya, lalu keluar lagi. Setelah itu simpul dapat di
jahit kembali. Lain hal lain yang perlu kita ingat adalah margo itu dekat sekali dengan kornea. Jadi kita harus pastikan betul jahitan kita tidak atau simpul kita atau benang tidak mengiritasi dari kornea. Salah satu caranya adalah kita membiarkan benang sisa simpul itu tetap panjang yang pada akhirnya kita lakukan jahitan untuk menyatukan ketiganya. Dan pastinya kita harus menjahit dari layer to layer. Untuk waktu yang paling ideal sebenarnya adalah kurang dari 24 jam, terutama pada kasus-kasus yang terdapat corneal exposure. Tapi pada kasus tertentu kita dapat melakukan delay selama 2 hari atau bahkan bisa lebih. Seperti pada kasus-kasus dengan edem yang sangat berat atau kondisi pasien yang sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi situ. Anestesi bisa dengan general anesthesia atau local anesthesia. Untuk pengambilan benang dapat dilakukan untuk kulit itu 5-7 hari, sedangkan margo kita harapkan sudah baik sehingga dapat diambil lebih lama, 10-14 hari. Saya mulai sharing kasus, ini kasus laki-laki datang dengan kecelakaan motor, setelah kita bersihkan dapat kita lihat di sini terdapat full thickness laceration di mana ada patahan tarsusnya terpotong. Lalu di sini juga kita melihat adanya keterlibatan margo baik di palpebra superior dan inferior. Saya ada video yang semoga dapat membantu. Ini kita lakukan penjahitan pada margo palpebra. Saya lakukan dengan vertikal matras suture dengan benang absorbable 60 Vicryl. Lalu selanjutnya kita lakukan eyelashes line rekonstruksi atau suture. Setelah itu kita lakukan partial thickness dari anterior tarsus karena bila full thickness bisa saja kita akan mengenai kornea. Ini hasilnya. Lalu ini yang saya katakan bahwa benangnya dapat kita tinggal panjang dan kita lakukan penjahitan sehingga simpul tidak akan mengenai kornea. Kasus kedua, laki-laki datang dengan keluhan tidak nyaman, mata sulit dibuka, dan kita lihat di sini terdapat pembengkakan yang sangat hebat di periorbita. Lalu dari pemeriksaan visus, didapatkan visus 2/60 dengan refleks pupil saat itu normal. Lalu kami lakukan CT scan, tidak ada keterlibatan dinding orbita atau tidak ada fraktur, tidak ada retrobulbar hemorrhage atau intraorbital hemorrhage, sehingga rencana untuk rekonstruksi kami tunda. Karena pada kondisi seperti ini kita tidak bisa melihat apakah kanalikulusnya terlibat atau tidak, karena untuk kita buka saja sangat sulit dan pasien sangat kesakitan. Pada pasien ini program kami tunda, diberikan medikamentosa dengan kortikosteroid sistemik dan kompres dingin. Setelah hari pertama pemberian terapi, jaringan mulai longgar, bola mata mulai dibuka, terlihat bahwa ternyata kanalikuli intak dan terdapat laserasi di margo yang relatif ringan. Kami lakukan penjahitan pada margo palpebra superior. Kita masuk ke kasus kedua di mana bila kita menemukan adanya konjungtival laserasi atau laserasi pada palpebra di bagian medial, kita harus pikirkan bahwa kemungkinan keterlibatan dari kanalikular. Sekali lagi kita kembali ke anatomi bahwa di sini dapat dilihat ya bahwa kanalikulus itu berada di area bawah dari kantus, sehingga bila kita nantinya akan melakukan manuver pada probing, kita harus melakukan manuver dengan benar. Untuk manajemen kita dapat memasangkan silikon yang sering kita lakukan dan silikon tersebut dapat dipertahankan 3-6 bulan. Ada terdapat banyak silikon dengan semua plus dan minusnya tentunya. Kita masuk ke kasus, ini ada seorang gadis cantik 10 tahun. Datang, ya kita lihat di sini ada keterlibatan laserasi. Mohon maaf, saya back sebentar. Ya, penting untuk kita sebelum melakukan manuver apapun, terutama pada kanalikuli laceration, untuk mengidentifikasi patahan dari kanalikular. Karena dengan kita menemukan patahan tersebut, manuver kita jadi lebih terarah, sehingga false road bisa dapat dihindari.
Saya lanjutkan, kita lebarkan punktum dengan punktum dilator, kita masukkan silikon dengan gerakan smooth mengikuti dari kanalis. Lalu kita masukkan, dapat menggunakan prolit 60, sehingga nanti simpulnya dapat masuk ke jug. Ini kita keluarkan, kita masukkan dari sisi yang berbeda. Lalu yang lain adalah penting bagi kita saat menjahit jaringan, dipastikan tidak ada cup yang terekspos sehingga tunnel yang kita bentuk bisa sempurna. Dan juga saat kita melakukan penjahitan pada area cup, ada baiknya itu cup digerak-gerakkan untuk memastikan bahwa kita secara tidak sengaja melakukan penjahitan ke cupnya juga. Itu setelah cup terjahit, kita bisa melanjutkan penjahitan margo palpebra. Saya teruskan. Ya. Ini kita lakukan penjahitan, lalu dapat dilanjutkan penjahitan margo. Mohon maaf, saya percepat. Masih. Ya. Hal yang lain adalah kita dapat mengurangi kelebihan dari cup dengan cara bisa menggunakan dua silikon atau dua needle holder atau dua pinset atau bisa dengan gunting. Biasanya akan mudah bila kita melakukan dengan dua pinset, lalu setelah ada locus minoris atau lubang kita lanjutkan dengan pemotongan dengan gunting sehingga benang tidak ikut tergunting. Selanjutnya benang kita jahit. Kita simpul, lalu simpul dimasukkan ke cup, selanjutnya cupnya dimasukkan ke dalam kanalikulus sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kornea. Kita lanjut. Selanjutnya ke anterior chamber injury, tentunya banyak sekali kelainan akibat injury pada segmen anterior. Yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah hifema. Kembali ada grade dari hifema, goal dari treatment hifema itu sendiri. Biasanya hifema akan dapat resolve sendiri atau mempunyai manifestasi yang ringan. Kebanyakan kasus dapat diterapi dengan konservatif, pemakaian eye seal, bed rest, head up, dan dapat ditambahkan dengan kompres dingin. Untuk medical management yang rutin dipakai adalah topical prednisolone, cyclopegia, anti-glaucoma agent, oral steroid dapat ditambahkan pada kasus-kasus yang berat, dan juga antifibrolitik. Kapan kita melakukan surgical intervention, biasanya hanya sedikit kasus yang membutuhkan surgical, sekitar 5% dari seluruh kasus. Catatan kepada anak-anak, early surgical intervention diperlukan terutama pada usia-usia yang beresiko amblyopia. Kita masuk ke dalam kasus, seorang laki-laki 15 tahun dengan riwayat terkena petasan, didapatkan mata merah, berair, visus acuity pada mata kanan, 6/40, mata kiri seperti tak terhingga, light projection buruk. Pada mata kanan, bila kita lihat di sini, terdapat banyak korpal karena pentalan. Lalu pada mata kiri, kornea sangat hazy, terdapat hifem, tapi juga sangkinkan hazy, kita tidak bisa secara jelas apakah ini ada iridodialisis atau tidak. Gitu. Tadinya kita mengira bahwa ini sepertinya ada iridodialisis. Untuk mata kanan, kami lakukan ekstraksi korpal dan juga begitu juga dengan mata yang sebelah kiri. Pasien, kami mondokkan, ini hari pertama, kita fokus pada mata yang kiri yang lebih berat, di mana mata kiri ini pada hari kedua menjadi 1/300 dan mulai tampak, semoga tampak juga di layar rekan-rekan dan juga para senior, bahwa tampak adanya hifem kurang dari 1/3 COA. Pada hari ketiga juga sama, pasien kami pulangkan, kami minta kontrol 2 hari. Saat kontrol pada hari kelima, ternyata di sini tampak penambahan dari hifem yang cukup signifikan. Kami lakukan, kami rencanakan dan lakukan aspirasi irigasi pada segmen anterior. Lalu visus 1/300, tapi pada pasien ini tekanan normal. Pasien kontrol rutin pada bulan pertama, kurang lebih pada bulan pertama, visus 1/600, visualisasi menjadi sangat baik dan juga didapatkan traumatika. Pada pasien ini selanjutnya akan kami programkan untuk operasi katarak.
Yang terakhir adalah group luxation, di mana group luxation ini sangat jarang terjadi, bisa karena spontan maupun traumatik. Ini ada dua tipe, di mana orbital itu bisa maju ke depan atau pindah ke tempat lain yang biasanya ke paranasal sinus. Pasien bisa merasakan sangat nyeri, adanya kehilangan penglihatan, terutama karena corneal exposure dan juga optic nerve injury. Lalu ada peningkatan dari IOP yang sangat tinggi. Lalu ada cerita tentang empty socket, di mana kami juga menemukan pasien ini, pasien datang seolah-olah anophthalmia socket. Gitu. Seolah-olah dia memang setelah melakukan operasi mata, tapi pasiennya dengan sangat yakin mengatakan bahwa saya punya mata dok sebelum saya jatuh. Setelah kita foto ternyata ada globe in, bola mata yang jatuh ke sinus. Lalu kami lakukan operasi dengan bekerja sama dengan dokter THT untuk melakukan endoskopi. Manajemen pada kasus yang ringan pada Dr. Indah, maaf, waktunya 2 menit lagi. Oh, baik dok, insya Allah sebentar lagi selesai. Untuk manajemen, untuk kasus yang ringan, kita dapat melakukannya dengan bahkan lokal anestesia, tapi lebih aman mungkin general anestesia ya. Caranya adalah kelopak mata atas kita cabut, lalu dengan telunjuk atau jari kita tekan ke arah bawah dan juga posterior untuk memasukkan mata. Juga bisa menggunakan desmares atau instrumen lain. Ditambahkan tansoravi, high intravena corticosteroid, dan neuroprotective agent. Pada kasus yang kerusakannya sangat berat, apalagi nervusnya sudah terpotong, muskulus sudah terpotong, kita pertimbangkan untuk lakukan enukleasi. Kita masuk ke kasus bahwa ada pasien 10 tahun datang ke kami dengan jatuh tetapi bambu mengenai 5 orbitanya sehingga bola matanya keluar dan tidak bisa masuk lagi. Pasien datang dengan visus 1/300, tekanan sangat tinggi, pasien terasa nyeri. Pupil saat itu dilatasi dan tidak ada refleks pupil. Kami programkan globe reposition segera, lalu kami berikan post operasi nantinya adalah metil intravena neuroprotective agent dan tansoravi. Kita masuk ke video. Ya, saat itu saya mencoba untuk menggunakan desmares, tapi ternyata sangat sulit sehingga saya memilih muscle hook. Lalu saya membuat space antara globe dan juga eyelid. Ya, ini pasiennya dilakukan tarsorafi. Dan ini pada pasiennya datang 1/300, tono 37, pada 1 bulan setelah operasi, alhamdulillah penglihatan bisa baik 6/30, dengan spheris bisa 6/6, dan juga tekanan bola mata normal. Demikian presentasi saya, terima kasih pada Perdami Jateng dan para senior yang atas supportnya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Erinda, bagus sekali kasusnya. Terus terang saya juga belajar nih dari Dr. Erinda nih, karena beberapa kasus seperti tadi belum pernah tuh ketemu ya. Tapi untungnya hanya turun ke sinus ya. Kalau mata turun ke hati, nah itu susah mungkin Dr. Erinda melakukannya ya. Baik, terima kasih. Luar biasa Dr. Erinda, sambil menunggu berikutnya nih ada pertanyaan, monggo silakan dijawab langsung ya di chattingnya. Untuk topik berikutnya, mungkin kita agak sedikit berubah dari acara yang harusnya mestinya Dr. Satya, tapi ini ada permintaan untuk mungkin Dr. Rizal Fanani, spesialis mata, untuk menyampaikan materinya tentang what's happened during men's trauma. Saat ini Dr. Rizal bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi dan di Eye Center sebagian lensa. Untuk itu saya persilahkan Dr. Rizal Fanani untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dr. Kentar selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para peserta, teman sejawat, senior yang berada di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan trauma yang terkait dengan lensa. Tadi mungkin sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya terkait dengan trauma pada anterior chamber, kemudian melanjut
keterlibatan dari lensa. Seperti kita ketahui, saat ini trauma okuler merupakan salah satu penyebab paling umum dari gangguan penglihatan dan kebutaan monokuler di seluruh dunia. Diperkirakan insiden kebutaan akibat trauma okuler ini kurang lebih 9 per 100.000 penduduk pada negara maju dan sekitar 75 per 100.000 penduduk pada negara berkembang. Di mana rasio antara pria dan wanita adalah 4:1. Mungkin karena secara relatif mungkin mobilitas dari laki-laki lebih sering atau lebih luas daripada perempuan. Dan trauma pada lensa secara demografi dapat melibatkan semua usia, namun kurang lebih 53% kasus ini berada pada kelompok usia 7 sampai dengan 30 tahun. Pada trauma pada lensa, di sini secara kelompok besar kita dapat membagi pada pasien yang fakik dan pasien dengan pseudofakik. Secara umum, trauma pada lensa ini bisa terjadi kondisi dislokasi ataupun perubahan dari kejernihan lensa. Dislokasi di sini mungkin bisa berupa subluksasi ataupun dislokasi ke anterior, posterior, atau bahkan ekstruksi ke ekstraokuler. Kemudian kekeruhan lensa bisa juga disertai dengan swelling ataupun non-swelling dari diameter anteroposterior lensa. Sedangkan pada pasien-pasien pseudofakik, karena proses trauma kadang-kadang bisa terjadi yang namanya dislokasi ataupun terjadinya break atau kerusakan dari bagian IOL, yaitu baik haptik maupun optiknya. Pada ini kami berikan beberapa contoh kasus-kasus. Ya, di sini tampak adanya subluksasi lensa atau bahkan terjadi luksasi lensa ke posterior hingga sampai ke cavum vitreus. Dan pada kasus trauma yang berat, bisa kita jumpai adanya ekstruksi dari ekstruksi lensa sampai ke ekstraokular atau terjebak ke subkonjungtival. Nah, pada kasus yang seperti ini, kita harus hati-hati dan lebih cepat untuk melihat kemungkinan adanya ruptur ataupun laserasi dari bulbus okuli atau dinding bola mata. Atau pada kasus-kasus di mana terjadi kerusakan dari kapsul lensa dan bisa terjadi fragmentasi yang bisa meluas ke kamera okuli anterior atau bahkan ke posterior dan bisa memicu inflamasi ataupun peningkatan tekanan intraokuler. Dan pada kasus ini kita lihat adanya intralenticular foreign body yang pada kasus-kasus seperti ini kadang-kadang bisa bersifat fokal, tidak progresif, dan tidak mengganggu penglihatan dari pasien. Namun pada kasus-kasus benda asing yang bersifat metal, kadang-kadang bisa terjadi proses siderosis pada lensa ataupun jaringan intraokuler di sekitarnya. Nah, ini contoh dislokasi dari IOL ke arah anterior atau justru jatuh atau IOL drop ke cavum vitreus atau pada retina. Nah, yang perlu kita ingat bahwa trauma pada lensa ini sering diikuti dengan kondisi-kondisi lain yang melibatkan baik anterior chamber maupun ke segmen posterior. Nah, karena penata laksanaannya juga akan berbeda dengan apa yang dari yang kita temukan dari kelainan-kelainan yang ada ini. Dari evaluasi klinis yang harus diperhatikan yaitu evaluasi preoperasi yang cermat pada pasien dengan trauma okuler ini sangat penting untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang anatomi okuler yang mungkin terganggu dan untuk mengatasi kemungkinan yang dapat terjadi di ruang operasi apabila kita lakukan tindakan. Anamnesis yang dilakukan harus mencakup riwayat yang cermat tentang bagaimana cedera terjadi. Kekuatan dan mekanisme cedera dapat memberikan petunjuk apakah perforasi tersebut tersembunyi atau adanya kemungkinan benda asing di intraokuler. Atau mungkin melibatkan kerusakan pada segmen posterior.
anamnesis yang lebih dalam juga perlu kita gali terkait dengan lingkungan di mana cedera itu terjadi, karena dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan infeksi atau inflamasi yang berat. Kemudian dari penurunan visus sering menjadi keluhan utama dari pasien. Biasanya pasien sebelum trauma memiliki visus yang normal, sehingga mereka tentunya akan memiliki harapan yang tinggi bahwa visusnya itu dapat kembali seperti semula setelah traumanya tertangani. Nah, sehingga penting bagi kita untuk dapat memberikan konseling atau pemahaman tentang kondisi yang terjadi, sehingga pasien dapat memiliki harapan yang lebih rasional. Sedangkan pemeriksaan oftalmologis harus kita lakukan lengkap, diawali dengan evaluasi visus, baik itu visus dasar, atau jika memungkinkan dapat dilakukan pemeriksaan visus dengan koreksi yang dimiliki oleh pasien. Kemudian pemeriksaan slit-lamp biomikroskopi secara lengkap untuk mengidentifikasi keterlibatan dari jaringan intraokuler yang lain, pemeriksaan funduskopi, tekanan intraokuler, dan lain-lain. Dan jangan lupa, perlu kita evaluasi ada atau tidaknya dari afferent pupillary defect. Hari ini harus dilakukan karena untuk menilai kemungkinan kelainan pada segmen posterior atau pada retina yang berpengaruh terhadap prognosis pasien tersebut. Dari hasil penggalian ini, kita dapat menggunakan instrumen yang disebut sebagai ocular trauma score. Ocular trauma score ini bisa menjadi instrumen yang kita gunakan untuk membuat assessment, kemudian prognosis, konseling kepada pasien ataupun keluarganya, atau bisa kita gunakan untuk rujukan atau konsul dengan sejawat antar departemen ataupun rencana tindakan yang akan kita lakukan. Pemeriksaan penunjang untuk menambahkan data yang diperlukan bisa kita lakukan dari USG B-scan, kemudian CT scan, MRI, maupun radiologi sederhana. Pak Rizal, mungkin lupa di-share itunya screen-nya, Pak Rizal. Oh, mohon maaf. Jadi tadi tidak terlihat, dok? Sudah terlihat, dokter? Belum. Mohon maaf. Sudah, Mas Rizal? Belum kelihatan. Ya, saya coba lagi. Mohon maaf, jadi tadi saya kira sudah masuk. Ya, ini sudah. Apakah mulai sudah terlihat, ya, dokter? Oke. Okay. Ya, sudah, ya. Silakan. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi mungkin dari clinical evaluation yang perlu kita lakukan, kemudian ini ada beberapa contoh kasus. Kasus yang pertama di sini. Di slide show, tolong Dr. Rizal. Baik, dokter, ini saya coba. Ya, pada kasus ini ada seorang laki-laki usia 35 tahun dengan keluhan penurunan visus pada maka tekanan yang timbul secara perlahan dalam satu tahun terakhir, di mana pasien mengalami riwayat terkena pentalan batu kurang lebih sekitar 3 tahun sebelumnya. Pada visus mata kanan didapatkan 0,15 dengan tekanan intraokuler yang baik. Kemudian pada gambaran klinis, di sini tampak adanya kekeruhan pada lensa dan tampak adanya subluksasi. Namun subluksasi yang terlihat di sini, kalau kita evaluasi masih dalam grading ringan, dan dari evaluasi klinis yang dilakukan, ini subluksasinya masih kurang lebih sekitar 120 derajat. Nah, manajemen yang kami lakukan ini pada pasien ini, kita lakukan ekstraksi pada lensa. Namun kita pilihan yang saya kerjakan yaitu dengan fekoemulsifikasi atau pada pelaksanaannya di kamar operasi, karena pasien usia masih muda, ini bisa kita lakukan dengan automated aspiration irrigation. Namun sebelumnya kita lakukan, setelah dilakukan kapsulorexis, kita lakukan pemasangan kapsular hook. Tapi pada kasus ini kami kerjakan dengan melakukan pemasangan iris retraktor untuk menstabilisasi kapsul anterior. Iris retraktor ini kita letakkan pada sisi di mana zonulisis itu terjadi.
jumlah iris retractor yang harus kita pasangkan ini atau capsular hook-nya ini tergantung dari seberapa luas dan keperluan yang kita butuhkan. Kemudian sebelum dilakukan vakum emulsifikasi, saya lanjutkan dengan dilakukan pemasangan capsular tension ring pada pasien ini. Kemudian kami lanjutkan dengan vakum emulsifikasi secara normal. Kemudian alhamdulillah bisa dilakukan pemasangan IOL di dalam capsular bag. Kemudian kasus yang lain, ini seorang laki-laki usia 50 tahun di mana datang dengan keluhan nyeri serta penurunan visus yang mendadak pada mata kiri setelah terbentur kayu di tempatnya bekerja kurang lebih 6 hari sebelumnya. Ini didapatkan visus 0,05, tidak dapat dikoreksi dengan tekanan yang cukup tinggi sekitar 34 mm air raksa. Tampak adanya kornea udem, terutama pada bagian inferior dan anterior chamber yang dangkal, serta sebagian dari kapsul anterior ini tampak dislokasi ke arah anterior chamber. Hal ini yang sering menimbulkan kondisi inflamasi dan peningkatan tekanan intraokuler mendadak. Nah, pada kasus ini dilakukan evaluasi tekanan bola mata karena faktor lensa biasanya obat-obatan yang untuk menurunkan tekanan bola mata ini kurang efektif. Sehingga sebelum dilakukan tindakan operasi, kami berikan manitol parenteral 1 jam sebelum tindakan. Kemudian di kamar operasi setelah dilakukan dilatasi pupil, ternyata massa lensa ini atau lensa kristalina ini langsung maju ke anterior chamber. Seluruh massa lensa berada di anterior chamber. Kemudian kami lakukan tindakan ekstraksi katarak intrakapsuler pada pasien ini. Dan untuk pasien ini, apakah perlu kita lakukan IOL implantasi langsung atau sebaiknya ditunda? Kalau menurut pendapat kami dan pengalaman kami, karena tekanan intraokuler yang masih belum terkendali, kemudian kemungkinan reaksi inflamasi yang hebat yang bisa terjadi, sehingga pasien ini kami selesaikan pada kondisi afaki terlebih dahulu. Kemudian setelah dievaluasi beberapa waktu, baru kita dapat pertimbangkan untuk dilakukan sekunder implant. Untuk IOL dislocation, di sini kita dapat mengklasifikasi IOL dislokasi ini berdasarkan petaknya, di mana evaluasi dari dislokasi IOL ini dapat kita lakukan pada pasien dengan posisi berbaring. Hal ini juga sering saya lakukan pada pasien-pasien subluksasi lensa atau pada pasien fekik dengan lensa kristalina yang subluksasi. Selain kita lakukan pada pemeriksaan di depan slit lamp, saya juga selalu bandingkan posisi pasien pada saat berbaring. Sebagai gambaran, kadang-kadang mungkin subluksasi tersebut masih zonularnya ini masih menyisakan di bagian superior. Sehingga pada saat pasien di depan slit lamp, ini seolah-olah posisi lensa masih pada tempatnya dan masih melingkupi aksis visual. Namun pada saat setelah kita baringkan, ternyata massa lensa ini bisa jatuh ke posterior. Nah, tinggal arah jatuhnya, apakah pendekatannya apakah masih bisa kita lakukan dari anterior atau kita harus berkonsultasi dengan dokter dari sejawat vitreoretina untuk pendekatan melalui posterior atau pars plana. Pada dislokasi ini, seperti kita lihat, kalau sebagian kecil saja mungkin sering kita jumpai tampak ada pseudo-facodonesis pada IOL atau ada semakin luasnya zonulisis, kadang-kadang IOL seperti tergantung berposisi vertikal pada saat kita posisikan berbaring. Atau pada kasus seluruh zonular ini mengalami kerusakan, mungkin IOL-nya drop di retina. Dr. Rizal, waktunya 2 menit lagi, dok. Baik, ini beberapa pilihan tindakan yang bisa kita lakukan, dan pada IOL dislocation ini, sebagian besar kasus dapat kita lakukan dengan tindakan reposisi atau revisaksi saja. Dan beberapa kasus lain mungkin perlu kita lakukan exchange atau bahkan eksplantasi apabila kita perlu memperbaiki misalnya kondisi endotel dari kornea atau
inflamasi yang tidak dapat tertangani. Pada traumatik katarak, ini mechanical factor yang sering terjadi karena trauma tumpul dari mekanisme cope dan counter cope force, kemudian sering diikuti dengan equatorial expansion, jadi pemendekan dari diameter antero posterior yang mendadak, sehingga menyebabkan sebagian dari zonula genii ini mengalami kerusakan, sehingga sering kita jumpai kasus-kasus dislokasi pada lensa kristalina. Sini tadi, untuk penata laksanaannya, kita lihat pada traumatik katarak yang kita jumpai, kekeruhannya apakah parsial ataukah total atau tidak ada kekeruhan. Apabila kita jumpai kekeruhan total, maka dapat kita pertimbangkan ekstraksi lensa primer. Kemudian sebelumnya kita juga harus perhatikan kemungkinan apakah posterior kapsul intak atau mengalami ruptur. Nah, ini karena terkait dengan hal ini, kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi durante operasi. Pada saat tidak ada kelainan lain selain katarak, mungkin kita bisa lakukan standar ekoemulsifikasi. Namun kita apabila kita curiga ada kelainan pada segmen posterior atau keterlibatan vitreous yang prolaps ke anterior chamber, mungkin perlu disiapkan vitrectomy probe. Dan untuk IOL implantation, apabila terdapat kelainan pada segmen posterior, mungkin akan lebih baik kita tunda terlebih dahulu. Nah, ini IOL implantasi, apakah bersamaan pada saat penata laksanaan trauma atau sekunder implantasi, ini tergantung kasus yang kita hadapi. Sedangkan pada anak-anak, ini dari jurnal yang saya baca, sebaiknya pada anak-anak, implantasi IOL ini dihindari meletakkan di sulcus pada kasus di mana kapsular supportnya sudah tidak adekuat. Akan lebih baik apabila penempatan atau implantasi IOL ini disertai stabilisasi dengan apabila masih ada sisa dari atau kapsular bag yang cukup adekuat, bisa diperkuat dengan CTR atau CTS atau dengan modified Sioni CTR. Apabila kapsular support sudah tidak ada, maka mungkin bisa kita lakukan pemasangan dengan scleral fixasi atau anterior chamber IOL. Instrumentasi harus kita perhatikan. Sebelum kita melakukan penanganan pada pasien, instrumen yang kita miliki ataupun bahan-bahan medis yang ada harus lengkap terlebih dahulu, sehingga jangan sampai di tengah operasi ada komplikasi yang dihadapi dan ternyata instrumen kita belum siap. Kita tidak membantu pasien, mungkin bisa saja kita justru memperburuk kondisi pasien tersebut. Ini kasus terakhir, sekedar sharing, dokter. Seorang pasien laki-laki 49 tahun datang dengan kondisi lensa sudah keruh merata, didapatkan adanya iridodialisis sekitar jam 3 sampai dengan jam 6, kemudian pupil non-reaktif, tampak pakodinesis yang cukup kuat, tetapi pada saat datang ini tidak tampak keterlibatan vitreous yang prolaps ke anterior chamber. Kemudian pemeriksaan funduskopi tidak tembus, kamu lakukan USG, kesan dari cavum vitreous dan retina masih dalam batas normal. Di sini kami lakukan tindakan ekstraksi katarak dan repair dari iridodialisisnya. Jadi untuk ekstraksi katarak, ini kami lakukan dengan ekstraksi katarak intrakapsuler. Kita siapkan dulu satu jahitan pada insisi yang kita buat dengan teknik lasso. Kemudian kita ekstraksi massa lensa tersebut dan segera kita tutup luka tersebut sehingga tidak terlalu lama expose intraokuler dengan ekstraokuler. Kemudian kita lakukan vitrectomy anterior. Pada pasien ini kami lakukan dengan manual vitrectomy anterior. Kemudian kami lanjutkan dengan tindakan repair dari iridodialisisnya dengan menggunakan teknik shoeing machine. Di sini kita membuat groove pada sklera kurang lebih sekitar 1,5 mm dari limbus paralel dengan area iridodialisisnya. Kemudian dengan menggunakan benang prolin 10-0, kita masukkan ke dalam jarum 27G. Kemudian kita lakukan penjahitan pada bagian iris root dari bagian yang mengalami iridodialisis tadi melewati groove yang sudah kita buat. Dengan teknik shoeing machine ini, kita membuat beberapa loop benang, kemudian beberapa loop tadi kita potong,
kita simpulkan satu persatu dan kita benamkan di dalam grup yang sudah dibuat. Nah, pada pasien ini, kemudian kami evaluasi pupil dengan menggunakan miotic agent, tetapi tidak bisa miosis, sehingga sekaligus kami lakukan pupiloplasti. Pada pupiloplasti ini kami lakukan tindakan dengan menggunakan teknik suture knot yang dimodifikasi yang oleh Dr. Agarwal ini dinamakan dengan single pass for through, sehingga setelah memasuki margo dari iris kemudian kita lakukan buat loop empat loop kemudian langsung kita tarik dan kita potong sisa benang yang ada. Ini mungkin sebagai gambaran dari repair iridodialisis yang tadi kami jelaskan di depan. Ya, ini jarum 27G dengan benang prolin 10-0 yang berada di dalamnya. Kita lakukan penjahitan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita potong loop dari benang prolin tadi, disimpulkan dan dibenamkan di grup sklera yang sudah dibuat. Ya, seperti itu. Ya. Evaluasi post-op hari pertama didapatkan visus masih seperti 300 dengan tekanan okular 34, kornea masih udem. Alhamdulillah pada kontrol satu minggu kornea sudah lebih jernih, inflamasi sudah cukup mereda, visus per 60 dengan koreksi spheris plus 10 bisa menambah 15 dan tekanan intraokuler baik. Kemudian evaluasi 1 bulan dan 2 bulan tekanan intraokuler cukup terkendali, tertinggi sekitar 21,9 mm ayaksa, selanjutnya normal. Kemudian kami lakukan biometri, didapatkan anterior chamber depth-nya sekitar 3,74 mm dengan inflamasi yang sudah terkendali, tekanan intraokuler yang baik, sehingga saat itu pasien kami lakukan tindakan sekunder implant dengan pilihan anterior chamber IOL iris claw. Alhamdulillah, visus pada pasien kembali 6/18. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, dokter. Sebagai pesan mungkin tadi kembali, kita bisa assessment diri kita sendiri untuk apakah kita mampu untuk melakukan, kemudian instrumen yang ada apakah lengkap, sehingga kita bisa melakukan pertolongan atau penanganan pada pasien itu dengan optimal dan memberikan hasil outcome yang optimal pula. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Dr. Rizal, karena kasusnya menarik, sengaja saya tambahin waktu untuk Dr. Rizal, ya, karena mungkin berguna juga untuk teman-teman di rumah. Baik, untuk pembicara terakhir yang akan disampaikan dengan Dr. Satya Utama. Dr. Satya Utama saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di subbagian Vitreo Retina bersama Dr. Arief dan Dr. Afrizal. Untuk itu saya persilahkan Dr. Satya Utama. Terima kasih Dr. Kentar. Suara saya terdengar, Dok? Cukup mantap, silakan. Baik. Saya mulai share screen dulu, Dok. Slide saya terlihat, Dok? Ya, terlihat. Ya, baik. Saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Kentar, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Satya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai laserasi sklera dan apa saja yang kita evaluasi, mulai dari segmen anterior dan posterior. Oke. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai ocular trauma score, di mana setiap pasien trauma sebaiknya memang kita lakukan assessment mengenai ocular trauma score yang sudah kita ketahui ada beberapa parameter yang diperiksa, mulai dari visus, apakah ada globe rupture, ada endophthalmitis, perforating injury, retinal detachment, maupun relative afferent pupillary defect. Kemudian dari seluruhnya kita assess dan menggunakan scoring untuk menentukan
skor yang didapat, di mana skor tersebut akan menentukan derajat keparahan dan prediksi visus akhir setelah tata laksana pasien. Baik, seperti kita ketahui, untuk open globe injury sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, di mana open globe injury sendiri pasti akan didapatkan exposed wound, di mana luka tersebut pasti akan terekspos dan terlihat dari luar. Kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kondisi, di mana apabila tidak terdapat tisu prolaps atau jaringan yang keluar, dapat dilakukan pembersihan luka dan dilakukan penutupan langsung dengan suturing. Apabila terdapat beberapa jaringan yang keluar, misalnya iris, kita melakukan reposisi segera bila iris tersebut masih viable, tidak terkontaminasi maupun tidak mengalami epitelisasi. Kemudian dilakukan eksisi bila perlu apabila iris tersebut non viable, terkontaminasi atau mengalami epitelisasi dan sulit untuk direposisi kembali. Apabila terdapat prolaps dari koroid, corpus iliaris maupun retina, tetap dilakukan reposisi jika memungkinkan. Dan untuk vitreous, sebaiknya dilakukan eksisi atau dipotong, terutama lebih baik menggunakan vitrector atau vitrectomy probe. Baik, saya langsung menuju ke kasus. Kasus pertama, laki-laki 35 tahun datang ke emergency room setelah tersangkut kail pancing di mata kanannya. Pasien mengeluh nyeri, tidak berair, tidak ada keluhan pandangan kabur, tidak ada substansi yang keluar, baik darah maupun jelly light yang keluar dari mata. Visual acuity mata kanan kiri masih 1,0. Kita lihat ada kail pancing yang tertancap di inferotemporal mata kanan. Baik. Kita lakukan manajemen dengan tindakan operasi. Ya, yang pertama kita lakukan peritomi di konjungtiva untuk memastikan kondisi luka dan konstruksi dari trauma yang terjadi. Untuk menentukan tindakan selanjutnya, melepas kail pancing tersebut dari bola mata. Kita lakukan expose sampai sklera terlihat. Saya cepatkan. Ya, kita cabut kail pancing sesuai dengan mengikuti arah kelengkungan kailnya perlahan-lahan. Hindari manipulasi berlebihan. Apabila kesulitan, hentikan dulu, kemudian assess kembali. Ya, kita cabut. Ya, kail pancing sudah tercabut. Kemudian di situ terlihat aliran aquas humor yang keluar. Kemudian kita setelah kail pancing tercabut, kita assess. Ya, kita assess lukanya. Lihat konfigurasi lukanya untuk dimulai melakukan penjahitan. Kita lakukan direct closure. Pada kasus ini, luka laserasi skleranya tidak terlalu panjang, hanya sepanjang diameter kail pancing. Dan dari refleks fundusnya terlihat cukup cemerlang. Dan dilihat dari visusnya, kemungkinan memang tidak didapatkan kelainan posterior. Saya percepat. Ya, kita lakukan penjahitan dengan menggunakan nilon 10-0. Baik, saya izin lanjut.
Follow up hari pertama, visus 0,8, laserasi sklera terjahit rapat, tidak ada darah maupun humor aquos dan CV yang merembes, kemudian kornea clear, COA cukup dalam, iris pupil dalam batas normal, lensa clear, funduskopi dalam batas normal. Maaf, ya di sini terlihat jahitan rapat di panah yang ditunjuk oleh panah hitam. Maaf ada delay. Ya, di sini jahitan sklera rapat, COA cukup dalam, kornea jernih. Kemudian kasus kedua, laki-laki 65 tahun datang ke gawat darurat setelah terpleset dan terbentur tepian kursi, mengeluh pandangan kabur dan keluar darah dari bola mata, mata kiri 1 meter counting finger, terdapat conjunctival phimosis dan laserasi 6 mm vertikal, 2 mm dari limbus, terdapat corneal udem dan tapi tidak didapatkan hifem di COA. Ya, di sini terlihat laserasinya ya di yang ditunjuk oleh panah warna hitam. Ya. Karena funduskopi tidak tembus, kita lakukan pemeriksaan USG. Di sini didapatkan di cavum vitreus terdapat multiple point light lesion dan membrane light lesion yang kita curigai sebagai vitreous hemorrhage. Sementara untuk dinding retina sklera relatif intak. Kita lakukan eksplorasi di daerah yang terlihat sebagai vitreous hemorrhage. Kita lakukan peritomi 360. Setelah kita lakukan eksplorasi, ternyata kita dapatkan adanya laserasi sklera dengan leakage dari vitreous yang terlihat di situ. Ya, kita bersihkan dulu untuk menentukan konstruksi luka atau laserasi skleranya. Ya, saya percepat. Ya. Saat itu saya lakukan dengan muscle hub untuk memasang jahitan kendali di insersi musculus rectus lateral dan musculus rectus superior untuk memperoleh approach yang lebih mudah terhadap penjahitan skleranya. Saya percepat. Oke. Ya. Di situ terlihat laserasi sklera dan terdapat rembesan dari vitreous. Kita bersihkan. Kita lakukan penjahitan perlahan-lahan. Kita lakukan penjahitan di full thickness sklera, tapi hindari koroid, karena apabila koroid ikut terjahit, pasti akan berisiko perdarahan. Kita lakukan interrupted suture. Saya percepat. Sklera sudah terjahit rapat. Kita evaluasi apakah masih ada vitreous yang keluar. Apabila memang masih ada, tetap kita harus lakukan eksisi semaksimal mungkin. Oke. Setelah tertutup rapat, kita tutup konjungtiva. Follow up satu hari setelah operasi, visus mata kiri 1/60
tekanan intraokuler 15,9 anterior segmen dalam batas normal, akan tetapi posterior segmen masih sulit untuk dinilai. Gambarnya. Kemudian kita lakukan OSG. Di sini terlihat gambaran dome shape di lokasi yang awalnya tampak seperti vitreous hemorrhage. Kita curiga sebagai choroidal hemorrhage pada kasus ini. Ya. Kemudian kita kita terapi dengan antibiotik eye drop setiap 3 jam, kemudian steroid tetes setiap 3 jam, sulfasatropin setiap 8 jam dengan oral steroid dosis tinggi, kemudian ranitidin dan anti paracetamol. Ya. Kemudian dari kasus-kasus tersebut, apa saja sebenarnya yang sebaiknya kita evaluasi? Kita mulai dari anamnesis. Jadi anamnesis ini berperan penting. Sebenarnya kita bisa cukup menggali kira-kira penyebab traumanya itu apa, kemudian apakah memang ada pentalan benda, dan sebagainya. Jadi untuk anamnesis cukup penting untuk menentukan metode apa yang kita akan lakukan untuk memeriksa pasien tersebut dan menegakkan diagnosis. Kemudian pemilihan tambahan terapi yang diperlukan, tambahan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Kemudian untuk menentukan pendekatan surgery yang akan kita tempuh, dan juga persiapan untuk merefer ke rumah sakit rujukan yang terdekat. Kemudian setelah anamnesis, kita wajib melakukan anterior segment evaluation. Dari anterior segment evaluation tersebut, kita bisa menentukan struktur dari luka dan landmarknya terhadap bangunan-bangunan apa yang ada di anterior. Kemudian hal tersebut juga dapat menentukan pendekatan surgery apa yang kita pilih. Kemudian jangan lupa tetap melakukan posterior segment evaluation, karena pasti apabila terdapat laserasi sklera, sedikit banyak pasti akan menimbulkan komplikasi di segmen posterior yang berhubungan dengan laserasi sklera. Pemeriksaan penunjangnya dapat kita lakukan melalui beberapa metode, yaitu funduscopic examination. Apabila memang tidak dapat diakses, kita dapat melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Dan apabila terdapat kecurigaan adanya benda asing atau intraocular foreign body, kita dapat memikirkan untuk dilakukan MSCT atau MRI. Ya. Dok, waktunya 2 menit lagi, dokter. Iya, terima kasih, dok. Hati ya. Ya, jadi mengingat kembali untuk sagittal section dari bola mata, sehingga kita dapat menentukan apabila trauma tersebut mengenai di landmark-landmark tertentu, kita dapat menentukan atau memperkirakan bangunan-bangunan apa yang biasanya akan kemungkinan terdampak. Seperti itu. Oke. Ya, apa saja sebenarnya yang mungkin kita temukan pada kondisi laserasi sklera pada pemeriksaan posterior? Yang pertama, bisa terjadi katarak traumatika, subluksasi lensa maupun luksasi lensa, baik ke anterior maupun ke posterior. Yang kedua, bisa juga kita temukan vitreous hemorrhage, yang penyebabnya memang bermacam-macam vitreous hemorrhage tersebut. Kemudian kita juga, karena hipotoni yang lama, kita juga bisa menemukan kondisi choroidal detachment ataupun choroidal hemorrhage. Dapat juga kita dapatkan choroidal rupture disertai dengan subretinal hemorrhage. Dari laserasi sklera yang cukup besar juga dapat terjadi inkarserasi retina dan vitreous yang terjepit di laserasi sklera tersebut. Ya, kemudian choroidal detach dan choroidal hemorrhage. Kemudian apabila tidak memungkinkan kita lakukan pemeriksaan posterior atau tidak dapat diakses melalui pemeriksaan funduskopi, kita dapat melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Di sini pada gambar yang kiri itu terdapat multiple point like lesion yang kita curigai kemungkinan berupa vitreous hemorrhage. Sementara 2 gambar sisanya terdapat gambaran membran like lesion di mana yang satu menempel di
papil, nervus 2, sementara yang satu tidak menempel kemana-mana, hal tersebut bisa menjadi petunjuk apakah itu hanya posterior vitreous detachment atau memang terjadi ablasio retina. Selain dari gambaran tersebut, kita juga bisa menentukan dari echo spike-nya, di mana pada ablasio retina, pada kondisi retina adalah jaringan yang lebih padat, sehingga echo spike-nya pasti relatif lebih tinggi dibandingkan posterior vitreous detachment. Ya, kemudian yang berikutnya, kita juga bisa dapatkan terjadi kondisi choroidal detachment ataupun exclusive choroidal hemorrhage, di mana terdapat gambaran khas pada USG yaitu kissing lesion berupa dome shape. Ya. Jangan lupa apabila terjadi kecurigaan adanya benda asing, dari anamnesis kita juga bisa memastikan misalnya terdapat pentalan benda, logam maupun dan sebagainya, kita juga dapat mempertimbangkan kita lakukan MRI. Ya, di sini kita dapatkan intraocular foreign body. Ya. Kemudian untuk teknik penjahitannya sendiri, apabila luka tersebut extend dari limbus sampai ke sklera, yang pertama adalah kita harus meratakan dari limbusnya terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan jahitan 80 atau 90 nilon intraocular suture. Kemudian untuk laserasi skleranya, kita lakukan penjahitan dari anterior menuju ke posterior, dan paling baik digunakan menggunakan benang poliklatin atau vitril 80. Apabila terdapat vitreous yang prolapse, sebaiknya dilakukan eksisi untuk mengurangi traksi dari vitreous base dan retina yang ada di posterior. Ya. Jadi percepat, dokter. Ya, baik. Untuk surgical management pearls-nya, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu defeknya itu bentuk dan lokasinya dengan baik dengan cara melakukan peritomi posterior diseksi sehingga defek atau laserasi tersebut dapat teridentifikasi dengan baik. Kemudian kita tentukan landmark-nya berhubungan dengan apex dari laserasinya. Kemudian lakukan manipulasi seminimal mungkin supaya tidak terjadi kerusakan terhadap jaringan mata di sekitarnya. Kemudian apabila terjadi kolaps dari bola mata, kita harus merestore integritasnya. Bisa digunakan viscoelastic agent untuk membentuk anterior chamber. Kemudian minimize corneal scarring ini pada laserasi kornea dengan menggunakan teknik corneal closure yang sudah kita ketahui semua. Kemudian complete repair untuk penjahitan sklera itu apabila memang laserasi skleranya terjadi di ekstrim posterior atau terlalu di belakang ekuator dan tidak dapat kita jangkau, memang sebaiknya dibiarkan tidak dijahit. Seperti itu. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Satya. Dari chat banyak sekali pertanyaan ya. Tapi sebelum kita mulai ke diskusi untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya persilahkan kepada panelis untuk memberikan highlight atau semacam asupan untuk kasus-kasus yang ditampilkan. Silakan Dr. Ina Kawati dan Dr. Arief Wildan. Saya persilahkan mungkin Dr. Ina dulu ya menanggapi. Monggo. Oke, terima kasih Dr. Gentar selaku moderator. Sahabat sekalian yang saya hormati, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di dalam sharing ini. Kita tadi sudah disampaikan bahwa perlunya kita men-scoring ya ketika kita menghadapi suatu trauma pada mata. Jadi selain OTS yang tadi sudah disampaikan, perlu penting untuk pasien, untuk dokternya maupun public health official yang mungkin nanti bisa menjadi suatu untuk strategi atau kebijakan baru. Selain itu juga isu memperhatikan isu medico-legal, kita perlu pada kasus trauma ini kita perlu mendokumentasikan
seluruh pemeriksaan kita, dan tentu saja inform konsen ketika kita akan melakukan suatu tindakan. Kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Satya ya, kita menentukan bahwa ini open club setelah kita melakukan eksplorasi, sehingga kita perlu merekalkulasi lagi OTS tersebut. Ya, menanggapi kasusnya Dr. Rinda yang tadi, selain kita memperhatikan belah matanya sendiri, tetapi kita jangan lupa juga melihat struktur yang melindungi belah mata tersebut, yaitu dalam hal ini tentu saja palpebra. Tentu kita perlu merekonstruksinya dengan tujuan untuk proteksi ocular surface, dan tentu aspek kosmetik harus diperhatikan. Kalau itu aspek protektif, tentu saja laserasinya itu akan melibatkan margo. Tadi disampaikan Miranda bagus sekali syarat deretan margin yang tujuannya adalah supaya bisa betul-betul fungsi proteksi dan kosmetik itu bisa terjamin, gitu ya. Banyak cara untuk melakukan penjahitan margin, ya. Masing-masing expert tentu saja punya cara masing-masing. Tapi yang penting kita paham bahwa ada jalan mark di situ, yaitu ada eyelash line, ada gray line, ada Meugian line. Jadi di situ, ya. Kan yang lagi kita harus menjahit jaringan yang sama, temukan dengan jaringan yang sama, tarsus dengan tarsus, orbicularis dengan orbicularis, konjungtiva dengan konjungtiva, dan kulit dengan kulit. Itu. Kemudian ketika kita membuat simpul juga perlu diperhatikan, jangan sampai kalau itu laserasinya di sentral, jangan sampai mengenai kornea. Ya. Vertical matras bagus, ya menurut saya kadang-kadang saya kira itu bagus karena kadang-kadang kita risau gitu karena memang mesti agak menonjol sedikit ya, tapi itu tidak apa-apa karena nanti dengan proses sikatrisasi dia akan mendadar di di atas luka itu ya setelah kita penjahitan. Itu yang margin ya. Kemudian tadi saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau ada corpus alinum tadi ya pada kornea, kadang-kadang kita kesulitan membersihkan ras ringnya. Kadang ras ring itu setelah karpalnya terambil ada ras ring yang sulit kita hilangkan. Itu kita tunggu saja 1-2 hari, biasanya lebih mudah untuk dibersihkan. Itu ya. Dan jangan lupa kita harus meminta pasien untuk kontrol karena dan segera pasien itu kontrol kalau dia mengalami penurunan visu, sakitan, kemerahan dan sebagainya. Ya, jadi itu kemudian rekanalisasi memang sering kali kita jumpai dan seringkali laserasi di daerah medial itu terjadi ya karena memang support dari jaringan di sekitar kanalis lemah. Jadi kita ada benturan atau ada tarikan maka dia mudah robek ya. Jadi kita punya waktu 48 jam untuk melakukan itu sehingga masih bisa mengenali mouth face-nya pada potongan medial dari kanalis itu. Dan banyak expert pun kadang-kadang kesulitan, sepertinya kadang gampang, kadang susah ya. Karena memang ada 8 varian bentuk anatomis dari kanaliculus dan communis. Ya, ini yang harus kita pertimbangkan. Kadang-kadang kok gampang ya, bisa ketemu, bisa menyambung. Kadang-kadang kita menyambung ketemu kanalisnya tersambung kita sudah senang, tetapi intinya di situ kita harus menjahit jaringan di sekitar kanalikulus yang putus itu. Jadi konjungtivanya harus terjahit, jaringan penyangga di sekitarnya harus kita jahitkan dulu sampai kemudian marginnya dan
kulitnya, ya. Jadi kadang-kadang kita kurang memperhatikan itu sehingga nanti proses penyembuhannya dia terbuka kembali, artinya ada kelopoma kembali. Nah ini yang dan tubnya kadang-kadang terekspos, ini yang membuat tidak puas kita melakukan tindakan tersebut. Ya, yang berikutnya tentang luksasi, glob luksasi itu ya, ini memang jarang terjadi, tetapi dan sebetulnya kalau kita bisa menangani dengan tepat pada waktu yang tepat dan kita tidak berlama-lama karena kita mempertimbangkan ocular surface-nya. Kalau terlalu lama nanti bisa mengalami kerusakan. Jadi sebisa mungkin ya kita melakukan itu segera ya. Setelah tentu saja setelah kita bisa mendiagnosis dengan hasil pemeriksaan CT scan misalnya begitu ya, tidak ada kondisi-kondisi lain yang memperberat ya, kita bisa segera melakukan reposisi dari relokasi dari glob itu. Dan ini hasilnya bagus sekali, Dokter Rinda berbekal satu kali pernah melihat atau berbekal belajar di Bandung ya kalau nggak salah ya, waktu itu kemudian ketemu pasien tersebut, Dokter Rinda bisa melakukannya dengan baik dan hasilnya cukup memuaskan ya. Saya kira itu Pak Kentar selaku moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Ina atas highlight-nya. Untuk itu saya persilakan Dr. Arief, ada highlight, masukan, monggo. Ya baik, terima kasih Dr. Kental. Terima kasih teman-teman yang lain yang sudah bergabung sama kita sampai jam 9 semalam. Iya, ini tadi kita bicara tentang laterasi sklera ya, yang mungkin sering juga ditemukan di daerah. Jadi pada kasus-kasus trauma itu memang kita harus bisa dari anamnesis juga apa traumanya, kapan terjadinya ya, itu sangat penting untuk kita bisa memperkirakan kerusakan apa yang terjadi di dalam bola mata. Untuk laterasi sklera sendiri tadi sudah disampaikan memang sedikit banyak akan berimpak pada kondisi di bola mata bagian belakangnya, terutama vitreous dan retina. Jadi pada kasus-kasus seperti ini, memang pada pemeriksaan fisik ya, kita lihat dulu aja. Bisa kita lihat dari dengan slit lamp ya, di bawah slit lamp, kita masih bisa melihat kalau pada kondisi yang tidak terjadi perdarahan subkonjuntiva, itu mungkin di bawah konjuntiva kita bisa melihat apakah ada Nah, pada kasus-kasus yang tidak bisa kita lihat, belum terjadi dengan subkonjuntiva bleeding yang hebat, ya, ini kita memerlukan eksplorasi. Ya. Jangan lupa tadi sudah disampaikan bahwa evaluasi ke fundus, ya, apa namanya, segmen posterior sangat penting. Tadi kan impact-nya mungkin sampai ke posterior segment. Sehingga pemeriksaan funduskopi di awal mungkin sangat penting. Apakah terjadi? Mic-nya mungkin dideketin, Dr. Arief. Maaf, mic-nya biar. Oh, pelan-pelan ya. Ya. Jadi funduskopi perlu kita lakukan ya sebisa mungkin ya, terutama pada kasus-kasus yang memang masih bisa kita lakukan. Kita harus mencari apakah ada retinal break ya, apakah ada perdarahan vitreous, apakah ada retinal detachment. Pada kasus-kasus yang memang tidak bisa kita evaluasi dengan funduskopi, maka pemeriksaan penunjang itu menjadi sangat penting ya. USG yang paling mudah kita lakukan. Hati-hati pada kasus-kasus yang kita curiga ada open globe injury, pemeriksaan USG itu dilakukan dengan hati-hati ya. Tujuannya kita mencari tadi apakah hanya perdarahan vitreous saja, apakah ada retinal detachment atau ada yang lainnya, bahkan kita bisa mungkin menemukan IUFD ya. Nah, dari situ nanti kita bisa memperkirakan karena setiap kasus trauma itu variasinya bermacam-macam. Sehingga kita harus bisa membuat planning, melakukan planning, manajemen apa yang bisa kita lakukan. Ya. Untuk kasus-kasus yang di daerah, tadi disampaikan juga, kalau misalkan segmen posteriornya itu tidak terjadi apa-apa, seperti kasus yang nomor satu, itu bisa diselesaikan di daerah. Jadi kita bisa melakukan ya penjahitan karena lukanya expose, gampang ya, dicapai, lakukan. Nah, pada kasus-kasus yang laserasinya sampai ke posterior, itu tadi disampaikan bahwa kalau sudah sulit dijangkau itu jangan coba-coba terlalu dipaksakan untuk kita menjahit ya, karena
tadi memang tidak ada landmark khusus sebenarnya sampai sejauh mana kita boleh menjahit. Tapi ukurannya adalah apabila kita menggulirkan bola mata, ternyata itu memperberat luka dan akan memperbanyak prolaps dari jaringan di dalamnya, maka kita berhenti, stop saja. Tidak apa-apa, biarkan saja. Tutup saja luka-luka yang masih bisa kita lakukan, menutup penyempitannya, kemudian kirim. Karena nanti yang di belakang itu, dia akan tutup sendiri. Dan nanti sisanya akan diselesaikan dengan manajemen dari dalam. Mungkin dengan vitrectomy dan sebagainya. Itu akan cepat sekali tertutup, ya, mungkin dalam hitungan hari saja di belakang itu terjadi scary dan tertutup di sana. Jadi itu bisa dirujuk saja. Kemudian tadi juga perlu ditentukan otak kemana kita mau merujuk, ya, dan berapa waktu yang sampai ke tempat tujuan. Karena ini sangat berkaitan dengan timing. Semakin lama kita menunda, mungkin endoftalmitis akan terjadi, ya. Ini juga salah satu yang harus kita perhatikan adalah endoftalmitis. Nah, kasus-kasus yang seperti ini, kita harus lihat. Misalkan seperti ada IFB, itu sangat meningkatkan risiko terjadinya endoftalmitis, ya. Kemudian trauma-trauma yang disebabkan karena vegetasi, misalkan daun, kemudian ada tanah dan sebagainya, itu, ya. Itu juga akan meningkatkan risiko endoftalmitis, ya. Juga apa namanya, ruptur dari lensa. Sampai kalau misalkan terjadi ruptur lensa, itu juga angka endoftalmitisnya juga meningkat. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini memang tidak ada konsensus yang tepat, ya. Apakah kita bisa melakukan profilaksis, ya, terhadap kasus-kasus yang kita curigai akan terjadi endoftalmitis? Tetapi ada beberapa referensi yang mengatakan kita boleh saja memberikan antibiotik sistemik maupun topikal, bahkan ada yang intravitreal jika faktor risikonya memang cukup banyak. Tapi semua itu belum ada konsensus yang jelas. Saya kira itu Dr. Kemper. Jadi tadi juga teknik menjahitnya juga tidak sulit, ya, menggunakan benang 80 interrupted. Sangat mudah, ya, untuk menjahitnya. Jadi bisa dilakukan juga di daerah jika kita menemukan kasus trauma yang memang tadi, ya, tidak sampai terjadi efek yang berat di posterior. Mungkin itu Dr. Kentar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Arief Wildan. Ini setelah saya melihat chatting ini luar biasa, animo teman sejawat, karena ada yang cerita apa dilepas pantai kena kail, perjalanan harus 2 hari dan sebagainya, gimana kita harus pertolongan pertama yang harus ditangani. Jadi mungkin sebelum saya lupa, kita punya juga satu apa namanya perkumpulan yang namanya Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society, ya, APOTS. Kebetulan kita ketuanya Dr. Yunia Irawati, mungkin teman sejawat juga bisa bergabung di sana karena mungkin nggak bisa terjawab semua di saat ini. Jadi silahkan itu discuss dengan seluruh teman-teman sejawat se-Asia Pasifik. Karena saya berpikir bahwa trauma ini mulai dari sebagian infeksi masuk, retina masuk, apa rekonstruksi. Jadi kita sebagai dokter sepertinya memang harus mengeluarkan segala ilmu kita, ya, Dr. Arief, ya, Dr. Ina, ya. Jadi mungkin itu teman-teman jangan lupa bergabung ke APOT sehingga mungkin penata laksananya lebih komprehensif dan lebih baik, ya. Untuk itu saya masuk ke sesi pertanyaan ini, Dr. Rinda, mungkin bisa dijawab. Dipilih aja, silakan yang mau dijawab. Dr. Rinda, silakan, dok. Saya beri kesempatan. Ya, dok. Ya, tadi saya sempat menjawab beberapa juga via chat, dok, tapi banyak yang menanyakan mengenai globe luxation, dok. Mungkin saya boleh share lagi videonya sekilas. Silakan. Singkat aja, ya, Mbak Rinda. Karena memang kasus ini jarang, saya pun kebetulan karena pernah belajar dan sekali menemukan, dan kebetulan menemukan kasus yang sama, yang artinya bisa diselamatkan. Karena biasanya mau saya selamatkan agak-agak khawatir gitu, dok. Ya, karena kalau kelamaan ini bisa juga menjadi optic nerve-nya terganggu, ya, seperti ton, ya, dok. Karena tekanan dan sebagainya. Silakan.
pada beberapa kasus yang penting tadi kan ada beberapa pertanyaan apa yang harus dilakukan, golden waktunya kapan. Jadi pertama melihat pasien dengan blood fluctuation yang pertama kita lakukan adalah kita nilai apakah vitalitas dari jaringan ini cukup atau tidak. Bila pada kasus saya kan sepertinya dari luar itu muskulus intak dan bola mata dalam kontur yang cukup baik. Saat itu saya dapat memutuskan ini bisa saya reposisi. Tetapi banyak kasus yang kita temukan bola matanya udah mohon maaf gleber-gleber keluar gitu dok. Itu tentunya kemungkinan untuk vital kembali agak sulit gitu. Jadi pada kasus yang destruksinya terlalu hebat, enukleasi tetap menjadi pilihan. Untuk cara melakukannya, ada juga yang mengatakan di daerah terpencil, pada kasus yang simpel bahkan ini bisa terjadi pada pasien dengan spontan gitu, atau pada pasien yang seperti grave gitu, yang matanya sudah ekuatornya sudah maju, dia akan dapat dengan mudah masuk, dibalikin lagi, keluar, dimasukin lagi, keluar lagi seperti itu. Pertama, pada kasus trauma lebih baik dengan GA karena pasien dalam keadaan tenang gitu, kita juga dapat mengerjakan eksplorasi tapi dapat lebih baik. Yang bisa dilakukan adalah pertama kita memasukkan instrumen. Sebenarnya yang paling mudah adalah dari literatur yang saya baca dari superior, entah itu Desmarest atau instrumen lain, bahkan cotton bud. Jadi ini bisa memasukkan, kalau saya lebih enak dengan muscle hug karena bentuknya seperti kain begitu. Tapi karena ini terlalu jauh, saya pilih jarum lain, yaitu palpebra inferior. Bisa diulang, ini yang dilakukan, jadi kita kasih space, sambil bila space-nya memungkinkan, matanya langsung, bola mata langsung kita masukkan. Dan ada yang bertanya, tarsorafi sampai kapan? Dari literatur yang saya baca ada 1 minggu, sampai bahkan 4 minggu. Jadi tergantung kondisi pasien. Karena ini anak-anak, saat itu saya yakin untuk melepas sesegera mungkin, pada pasien ini saya pertahankan selama ini. Jadi tergantung mungkinnya pada kondisi pasien yang seperti apa. Baik. Terima kasih, Dr. Erlinda. Ini karena waktunya juga, mungkin saya batasi dulu, beri kesempatan untuk pembicara yang lain ya. Baik, Dr. Rizal, saya persilakan untuk menjawab, mungkin sudah baca, dipilih saja mana yang boleh jawab. Monggo, Dr. Rizal, Fanani, saya persilakan. Dr. Rizal. Ya, terima kasih, Dr. Ya. Kentar. Di sini saya coba... Tadi sudah ada beberapa yang saya jawab melalui kolom Q&A. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan dari ini peserta anonymous. Pada pasien dengan dislokasi dan TIO yang tinggi, pengalaman dokter bagaimana untuk menurunkan TIO tersebut agar optimal untuk operasi? Apakah perlu dilakukan trabekulektomi dulu sebelumnya karena pemberian obat glaukoma tidak cukup untuk kasus-kasus seperti ini? Jadi pada kasus dislokasi ini primer dari glaukoma itu sendiri karena faktor lensa, sehingga tetap penanganan definitifnya tentunya kita atasi penyebab primernya, yaitu kita tangani lensanya tersebut. Nah, untuk mencapai tekanan intraokuler yang optimal sebelum operasi, mungkin kita bisa menggunakan obat-obatan penurun tekanan intraokuler yang bersifat untuk mengurangi volume vitreous atau yang bersifat hyperosmotic agent, seperti pemberian gliserin, kemudian tadi manitol mungkin 1 atau 2 jam jelang operasi. Kalau pemberian obat-obatan yang lain yang bersifat untuk meningkatkan outflow mungkin tidak optimal ya, karena adanya hambatan dari massa lensa yang berada di anterior chamber tadi. Biasanya mungkin kita lakukan tindakan operasi dengan target TIO mungkin sekitar 25 mm air raksa atau mungkin maksimal 30, itu mungkin kita bisa lakukan sebelumnya, dilakukan paracentesis terlebih dahulu sehingga tekanan bola mata agak berkurang, kemudian baru kita lakukan melanjutkan insisi dari korneosklera untuk melakukan ekstraksi lensanya. Mungkin itu Dr. Kentar. Ya, terima kasih. Mungkin tambahan ya, dokter. Oh iya, mau jawab lagi, monggo.
Mungkin jangan lupa kita juga punya teman sejawat anestesi ya, seperti Dr. Rizal ya, kadang-kadang dengan general anestesi mereka anestesi bisa melumpuhkan anu, jadi menurunkan tekanan TIO itu juga bisa berlaku ya. Betul. Mungkin itu. Ya. Mungkin di hold dulu Dr. Rizal, kita ke Dr. Satya dulu ya. Monggo Dr. Satya dipilih, banyak sekali tuh pertanyaannya. Silakan ya. Dr. Ya. Satya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kentar. Ini ada beberapa pertanyaan, beberapa dari Dr. GP, dok. Ini ditanya, bila terkait kail pancing di mata jauh dari rujukan, apa yang dilakukan dokter umum yang berada di lokasi, berapa golden time menuju ke rumah sakit rujukan, apakah bisa menggunakan helikopter untuk transportasinya dengan mempertimbangkan tekanan udara yang lebih tipis, prosedur transportasi yang baik. Jadi, ya, ini saya jawab dulu. Jadi kalau memang terkena kail pancing atau apapun benda yang menancap di mata, memang sebaiknya kurangin manipulasi yang berlebihan. Apabila manipulasi tersebut dilakukan berlebihan, dapat merusak jaringan mata di sekitarnya, dan jangan coba-coba untuk langsung dicabut. Jadi sebaiknya memang tutup sebisa mungkin, bersihkan secukupnya, kemudian segera rujuk segera. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, menentukan batas tepi sklera yang agak jauh ke bagian posterior sebelum kita sucur, bagaimana bila batas sklera di posterior sulit ditemukan atau dicapai? Tadi dari guideline dari ocular trauma yang saya sampaikan, jadi untuk menentukan konfigurasi luka, kemudian lokasi dan sepanjang apa, memang kita harus mengekspos skleranya, ya caranya dengan peritomi konjungtiva, bebaskan subtenon sampai bare sklera. Kemudian kita tentukan apexnya di mana dan sampai sepanjang apa. Kita melakukan penjahitan apabila sklera tersebut bisa dijangkau. Tapi kalau misalnya memang ekstrim posterior dan terlalu jauh untuk bisa dijangkau, sebaiknya kita tidak melakukan manipulasi berlebih, karena apabila kita lakukan manipulasi berlebih, perubahan tekanan atau tekanan dari luar yang tiba-tiba bisa menyebabkan isi gula mata yang di posterior itu akan bisa keluar dan memperberat keadaan. Kemudian. Terima kasih Dr. Satya. Mungkin di hold lagi, kita kembali ke Dr. Rizal, karena banyak sekali. Dr. Rizal mungkin boleh menjawab satu pertanyaan lagi? Dr. Rizal Fanani? Ya, terima kasih Dr. Kintar. Tadi ada pertanyaan terkait dengan video operasi yang saya lakukan. Bahan yang digunakan apa? Itu kita menggunakan benang prolin 10-0. Dan pada teknik sewing machine ini, kita tidak menggunakan jarum perpek yang ada pada kemasan prolin 10-0 tersebut. Tapi kita hanya mengambil benangnya, kita potong, kemudian dengan menggunakan jarum 27 gauge, itu benang prolin 10-0 ini kita masukkan ke dalam jarum tersebut, dan dengan jarum ini yang kita lakukan penjahitan pada iridodialisis tadi. Kalau untuk piloplasti, kita tetap memanfaatkan jarum dari benang perpek prolin 10-0 tadi. Ya. Mungkin itu Dr. Kentar. Baik, mungkin juga bisa dilihat ya di YouTube ada tekniknya ini ya, dok, ya, karena banyak sekali teknik penjahitan ya sebenarnya ya. Terima kasih Dr. Rizal. Kemudian silakan Dr. Erinda mau menjawab pertanyaan. Silakan. Saya persilakan. Panelis juga monggo kalau mau ada yang mau ditanggapi ya dok, dokter Ina dan dokter Arif untuk menanggapi kalau ada komentar atau pertanyaan yang mungkin mau dijawab, silakan. Ya, saya rasa banyak yang sudah saya jawab via chat dok. Ya, saya mau berterima kasih pada teman-teman residen khususnya nih dok yang membantu kami untuk mendapatkan dokumentasi-dokumentasi pasien-pasien sehingga dapat sharing ilmu dengan rekan-rekan sejawat sekalian dok. Oke, okay. Ya, terima kasih Dr. Erinda. Jadi Dr. Ina dan Dr. Arif, ada yang mau dijawab atau dikomentari? Silakan dok. Saya kira sudah cukup. Cukup ya. Jadi mungkin saya juga
mau bertanya nih ke Dokter Arief dan Dokter Satya mungkin atau teman semua. Beberapa kasus ada misalnya seperti Kyle ya, kadang-kadang satu kasus kita bagus, tapi besok dengan kasus yang sama, dengan apa namanya kejadian yang kurang lebih sama, hasilnya beda. Nah itu kira-kira kita sebagai dokter, apa yang mungkin menyebabkan hal itu terjadi ya dok ya? Selain kita ngomong mungkin patogenitas dari kumannya, kira-kira sebagai dokter yang pertama kali menemukan, apa harus sebelum dirujuk, harus diberikan antibiotik injeksi, apa tetes, gimana dok? Dokter Arief, monggo. Ya, baik dok. Mungkin izin saya jawab ya, Dokter Arief. Ya, silakan. Tadi sebenarnya yang terkena kail pancing itu hanya salah satu kasus. Saya juga pernah menemukan kasus yang sama. Kasus yang saya share tadi itu kejadiannya 1 jam. Baru 1 jam. Kemudian langsung kita lakukan operasi sito waktu itu. Ada pasien lagi, tapi kejadiannya sudah 5 jam, dok. 5 jam kita lakukan operasi sito dengan teknik yang sama, lokasi terkena kailnya juga kurang lebih sama di inferotemporal dekat limbus. Prosedur operasinya sama, tindakan yang kita lakukan sama, terapinya sama, tapi satu hari setelah operasi terjadi endoftalmitis. Akhirnya pasien tersebut masuk ruang operasi lagi untuk kita lakukan vitrektomi, vitreostat dan injeksi antibiotik intravitreal. Jadi sebenarnya memang yang pertama mungkin lebih ke onset terjadinya dan sampai tata laksana itu juga menentukan. Kemudian kalau mata kail pancing pasti kotor, jadi kotoran dan juga manifestasi atau kuman yang ada di situ juga bisa dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut. Jadi memang apabila ditangani lebih cepat, mungkin resikonya bisa lebih ditekan. Akan tetapi untuk precaution, bisa saja kita berikan antibiotik atau seandainya memang dia datang ke klinik dulu atau ke rumah sakit, bisa juga kita pertimbangkan injeksi ATS. Seperti itu. Mungkin Dokter Arief ada pendapat? Ya, gimana kalau misalnya pada saat melakukan pengambilan operasi itu, kita melakukan kultur juga misalnya. Kalau ada cairan keluar, kita ambil kultur, just in case kalau ada endof, kita udah tahu nih kulturnya gimana, komentar yang terakhir. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi yang penting tadi adalah timing, Dokter Kenta. Memang timing tadi penting. Tadi kan kita sampaikan tuh kira-kira sebenarnya kalau di literatur itu 24 jam. Jadi sebelum 24 jam itu sudah harus dilakukan. Dan kita memang sebenarnya profilaktik antibiotik itu belum ada konsensus yang jelas. Tapi bisa saja kalau memang itu kita pikir berisiko, kita bisa berikan antibiotik sistemik maupun topikal ya kalau seperti itu. Mungkin antibiotik yang dipilih mungkin golongan fluoroquinolone atau cephalosporin. Itu bisa kita berikan secara sistemik. Kemudian juga bisa kita berikan secara topikal. Sementara ya sampai pasien sampai di daerah rujukan. Juga disebutkan di beberapa artikel sih memang dilakukan yang seperti itu kita sampaikan tadi, vitreostat kemudian dilakukan apa namanya kultur, beberapa memang positif tapi tidak terjadi endoftalmitis juga. Kalau kita pada awalnya melakukan wound toiletnya dengan baik ya, artinya preparation untuk melakukan operasi betadine dan sebagainya baik, itu walaupun hasilnya bisa positif tapi belum tentu terjadi endoftalmitis. Jadi memang timing sangat penting untuk melakukan tindakan. Jadi sebelum terjadinya kuman, pertumbuhan kuman itu kita sudah lakukan operasi itu. Tadi balik lagi kalau untuk batas posterior sebenarnya tidak ada milimeter dan sebagainya. Batas posterior itu hanya perkiraan surgeon aja. Kalau memang rasanya menggulirkan bola mata itu berisiko, stop aja gitu. Kemudian untuk eksplorasi sebenarnya disarankan untuk tidak membuka konjungtiva terlalu lebar dulu, sedikit demi sedikit. Jadi buka konjungtiva sedikit, jahit yang ada, setelah sudah buka lagi, jahit yang ada lagi gitu. Begitu sudah terlalu jauh, ya stop saja gitu, karena nanti dia akan tutup sendiri. Kemudian dirujuk untuk evaluasi segmen posterior selanjutnya. Mungkin itu Dokter Kenta, terima kasih. Atau mungkin gini Dokter Arief, ini saya juga jadi kepikiran, kalau seandainya tadi kasus yang Dokter Satya sampaikan yang kedua udah 5 jam kemudian ya, kemudian endok, bisa nggak untuk yang
kasus yang ternyata sudah diketemukan udah agak lama, terus kemudian pas habis sudah dievakuasi, kemudian kita injeksi misalnya intrakameral atau intravitreal antibiotik untuk meskipun kita belum tahu nih, karena kemungkinannya kayaknya karena udah lama, gimana dok, Dr. Arief? Saya lagi konsensusnya belum ada, dokter, cuman ada beberapa surgeon yang melakukan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa apabila resiko itu kita pikir akan besar seperti tadi ya, ada ruptur lensa, kemudian ada IUFB, mungkin ada apa, mungkin kita bisa tambahkan intravitreal antibiotik itu untuk profilaksis, tapi secara khusus belum ada yang apa konsensusnya yang jelas. Baik, terima kasih Dr. Arief. Ya, baik. Terima kasih kepada para pembicara dan panelis yang luar biasa. Jadi masih banyak nih yang pertanyaan belum terjawab. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi, jangan lupa silakan menghubungi para pembicara secara langsung mungkin untuk menjawab atau berkonsultasi mengenai kasus yang Anda temukan di keseharian. Dan saya terima kasih sekali ke panitia dan terutama sponsor ya, Sendo dan Veron yang sudah memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Tapi saya berharap semakin lama kita semakin banyak perbaikan di pelayanan kita. Tapi saya berpikir tadi bahwa begitu ngomong trauma, semua terkait ya, Dr. Arief ya. Jadi mungkin saatnya kita saling, mungkin kalau masih sendiri praktek, mungkin perlu cari teman kayaknya tuh. Karena dengan banyak teman kita bisa makin baik pelayanannya. Mungkin itu Dr. Arief dan teman-teman semua, saya kembalikan ke MC. Monggo. Ya, terima kasih Dr. Kentar yang telah memandu acara sesi ilmiah webinar pada malam hari ini. Sangat menarik sekali, Dokter. Bapak-Ibu para dokter yang kami hormati, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, dikarenakan keterbatasan waktu, kami mohon maaf sekali kepada peserta yang pertanyaannya mungkin belum terjawab oleh para pembicara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak-Ibu dokter sekalian. Sebelum saya tutup, mohon izin saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sertifikat akan dikirim ke email masing-masing peserta webinar dalam bentuk e-sertifikat untuk acara webinar Perdami Jawa Tengah selanjutnya, yaitu dengan topik neuro-ophthalmology dengan judul Comprehensive Examination and Diagnosis of Optic Nerve Disease yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus pada pukul 10 hingga 12 siang. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Saya selaku MC mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kita, Dokter Ina, Dokter Arief. Bersama. Dokter Ina, Dokter Satya. Terima kasih dok, alhamdulillah lancar. Terima kasih Mas Wajar, terima kasih Mas Wajar. Senyum dan kesabaranmu, kasih dan sayangmu mengalir jiwa seair surgawi. Tangis dan air mata takkan pernah terbayarkan melihat mereka kembali tertawa. Jangan pernah berhenti berjuang sampai akhir. Ayo nyanyi bareng-bareng. Doa kami untuk karena kau tak tergantikan.